Grande. Anda sudah datang terlambat, gaji minta pun ingin minta full, datang terlambat pula, sering terlambat. Bagaimana mau membahas kerjaan saudara Anda sendiri tidak mengerti? Ya, silakan Dokter Handi, silakan. Silakan tangani pasien yang tercium bau serigala ini ya, karena sepertinya ini harus diterapi secara psikis, mental, rohani, jiwa, hati, dan ginjalnya. Bagaimana sementara tiga dalam satu saya tidak bisa. Alah, acepan. Sebentar dulu Bapak, saya ini mohon maaf ya, saya sebenarnya kepala bangsal. Jadwal saya kan masuk tadi jam 9, saya cuma telat 1 jam, kok saya diomelin. Ya harus dong, klinik ini klinik yang high class, saya tidak suka ada orang yang terlambat. Investor kita tuh orang-orang yang banyak uang, Anda tahu tidak? Silakan. Ya udah, kalau begitu saya minta maaf. Jadi begini Bapak ya. Oh, bagaimana tadi dengan rumah sakit? Bagaimana dengan ruang jenazah? Anda sudah merapikan mayat-mayat di sana? Sudah saya kubur, sudah 3 hari 3 malam terkubur. Oke. Okay. Bangkit tidak dari tiga? Belum bangkit dari. Oh ya, tolong Anda tunggu jenazah-jenazah yang ada di kamar jenazah, mana tahu ada yang bangkit dari ketiga ya. Baik, silakan dilanjut. Usia obat ini sama dengan ruang DPR. Sebentar dulu ya. Silakan dilanjut. Saya ada pasien. Diskusilah yang benar, saling mendengarkan. Bapak ini enggak mendengarkan. Pak Abid, jadi gini ya. Tadi saya ada pasien 3. Ya, pasien itu 3 pribadi. Apakah pasien 3 pribadi ini saya masukkan dalam satu nota saja, atau saya masing-masing saya tagih kepada 3 personal ini Pak, atau saya satukan aja? Itulah makanya untuk bahas trinitas saja kalian bingung. Nah saya bukan trinitas ini Pak, ini pasien ini ya sama simpan sama. Saya ulang Pak ya, pertanyaannya gini Pak, ada pasien 3 Ali Simpo ya. Ada pasien 3, apakah saya satukan tagihannya atau saya masing-masing kasih tagihan Pak? Minta maaf Pak, enggak sama konsepnya Pak. Ini bukan konsep trinitas Pak, saya ini minta tolong ke Bapak, saya lagi pusing ini. Ya kan Bapak Asidik, sama-sama. Asidik, Anda mau memperlihatkan hasil korupsi Anda di rumah sakit saya? Silakan dilanjut. Enggak. Lanjut ya, kepala rumah sakit, kepala dokter izin ya. Saya keluar makan bentar. Tapi di atas loh. Saya di sini. Bagaimana mau membahas kekristenan sementara trinitas saja masih bingung. Coba jelaskan Pak, apa itu trinitas Pak? Trinitas itu satu kesatuan, maksudnya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Satu kesatuan ya Pak ya. Apa aja yang disatukan Pak? Tuhan Bapak. Roh Kudus. Dengan Yesus. Oke, kalau sudah disatukan itu Pak, terus disebut apa? Ya itulah makanya konsep Kristen dengan konsep Islam itu beda. Siapa yang menyamakan? Siapa yang menyamakan? Maksudnya? Enggak ada yang menyamakan konsep Islam dan Kristen. Ya saya tanya Pak. Iya, iya. Kalau Bapak, Putra dan Roh Kudus sudah disatukan, ketiga ini disebut apa? Bobo Boy. Ya trinitas. Trinitas. Oke. Okay. Kalau trinitas ini ada berapa? Ya 3 dalam 3. Oke. Okay. Apakah Tuhan apa Arham 3 atau 1? Boleh nanya balik enggak? Bentar dulu, belum kelar ini. Balik. Pasien Kloredo nanti ya, di belakang antri dulu ya, karena pasien Arham ini Tuhan Bapak ya. Itu yang bagaimana? Sandaikan begini. Kalau bukan Tuhan gini. Bapak itu di langit. Halo. Saya Bapak di langit. Tuhan Pak Arham ada berapa? Boleh, tapi nanti ya, Floredo, sabar dulu ya. Ini pasien kepala bangsal sedang menyembuhkan Pak Arham dulu ya. Kita lagi berharap semoga dia bisa sembuh. Sabar ya, Floredo. Seandaikan begini, mau didengar ya, saya. Seandaikan Tuhan Pak Arham ada berapa? Tuhan itu kan trinitas. Satu, ya, ada berapa? Ada berapa? Satu. Satu dan tiga. Bapak mengerti Tuhan, tidak? Satu dan dengerin nih. Pak Arham Tuhannya berapa? Tidak mengerti tidak satu dan tiga. Tuhannya Pak Arham ada berapa? Satu dalam tiga, satu. Tidak. Kalau satu Tuhan Pak Arham, namanya siapa? Loh, saya sudah putar-putar dari tadi ini. Kan kata Pak Arham Tuhannya satu, makanya yang satu ya, itu siapa? Satu, Trinitas itu artinya apa? Trinitas artinya tiga Pak. Tiga dalam satu.
tiga dalam satu. Iya. Oke, okay, baik. Tiga dalam satu ya. Saya tidak mengerti. Siapa ya, Pak? Siapa yang? Pak, Bapak diam dulu ya, sebentar. Langsung ke Dokter Handi, Anda tolong langsung ke ini saja, mungkin okay. Resepnya saja. Kalau kita enggak mengerti, bisa banyak. Enggak usah, masih bisa banyak orang. Oke, oke, oke. Tiga dalam satu ya, Bapak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau tiga dalam satu, di antara ketiga ini, Pak, siapa yang menciptakan alam semesta, Pak? Allah Bapak tuh. Allah Bapak. Kalau Allah anak, ngapain kerjanya, Pak? Allah anak kan dia daging manusia yang ada di bumi. Roh Kudus. Oh, ini siapa yang tidur ini? Aduh, di rumah sakit saya kok tidurin habis, saya turunkan ya. Aduh, mahal loh. Roh Kudus gimana, Aduh. Pak? Roh Kudus gimana, Pak? Roh Kudus itu perantaraannya. Perantaraannya. Oke. Jadi yang menciptakan alam semesta adalah Bapak. Apakah Bapak dan anak itu sama atau beda, Pak? Iya. Apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Kalau dalam Trinitas Allah tinggal dijawab dulu, sama atau beda? Secara apanya? Itu substansinya sama. Substansinya sama. Apa itu substansi itu? Apa itu esensinya beda? Oh, apa itu arti esensi? Apa arti substansi? Substansinya itu maksudnya dalam satu. Apa arti substansi? Dengerin dulu, Pak. Satu kesatuan. Apa arti substansi? Esensinya maksudnya masing-masing. Apa arti substansi? Apa arti esensi? Jangan, Pak. Bapak yang ngomong loh. Enggak mengerti juga. Ya, ngerti saya. Pas saya ini belum sekolah. Substansinya kan Trinitas. Trinitas. Nah, esensinya apa? Satu. Esensinya? Satu. Waktu Yesus ada dalam iya, oke, satu. Pribadi. Kapan dia menyatu, Pak? Pada saat kapan? Eh. Aduh. Oh, Tinggal
Yo. Bapak dan Yesus menyatu, Pak. Kok tanya kapan menyatunya? Kapan menyatunya, Pak? Menyatu terus enggak pernah terpisah. Oh, tidak. Jadi di waktu Yesus dikandung, Pak. Waktu Yesus dikandung berarti Bapak juga masuk di dalam bergabung di kandung, menyatu. Bagaimana? Ya kan manusia. Iya, katanya enggak pernah berpisah. Waktu Yesus dikandung, apakah Bapak ikut dikandung? Bapak dikandung Mama? Biasanya Bapak yang bikin Mama mengandung. Kok ini Bapak dikandung Mama? Yesus kan manusia. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya, maksudnya begini, orang Kristen, orang Islam itu bukan, tidak akan Bapak tunggu, Dr. Handi biar saya pertegas dulu apa yang ada maksud Dr. Handi tadi, Pak Arham, pasienku yang kucintai, kusayangi. Kan Bapak bilang sampai bahwa Yesus dengan Bapak tidak pernah berpisah. Sebentar, darling, Bapak, hidung Bapak nanti saya colok loh. Tadi Bapak bilang bahwa Bapak dengan anak tidak pernah berpisah. Nah, ketika si anak ada di rahim Mama, itu Papa di mana ikut dengan anak? Kan saya sudah katakan biasanya, Pak, lazimnya di rumah sakit ketika ada datang orang ke sini mengandung, itu karena Papa. Tapi kenapa Papa ada di dalam sekarang? Kalau Bapak bilang anak dengan Papa tidak pernah berpisah, artinya Papa di dalam rahim Mama. Ya, kan Yesus manusia. Iya, kita bilang tidak ada yang bilang bahwa Yesus itu adalah tidak ada dari antara kami yang mengatakan bahwa Yesus adalah perihutan, tidak ada. Dia manusia daging ya. Nah, ketika dia di dalam perutnya Mama, Papa di mana waktu itu? Papa di mana? Papa lagi di mana? Dia dilahirkan. Nah, Papa di mana waktu Yesus di dalam kandungan Mama? Papa lagi di mana? Oh, Papa di surga berarti terpisah dong. Tadi dilani. Berarti terpisah dong, Pak. Bapak saya colok beneran hidung Bapak nih. Anda bukan gitu, Pak. Rumah sakit saya ini adalah rumah sakit mahal. Bapak itu nggak ada identitas, jadi kita nggak bisa kasih BPJS. Bapak harus minta surat miskin dulu, Pak, baru bisa kita kasih BPJS. Enggak, diskusi atau ini kita diskusi. Bapak baca, ini rumah sakit akal sehat Restu Papa. Ini rumah sakit akal sehat Restu Papa. Di mana di sini kita sama-sama ingin ke surganya Papa. Tadi saya main buli-bulian. Pak, di sini rumah sakit, Pak. Tidak ada yang main buli-bulian, Pak, di sini. Bapak pikir di sini. Muhammad itu akhlaknya, Bapak. Orang-orang Islam. Oh iya, Nabi Muhammad akhlaknya baik, tapi saya bukan Nabi Muhammad, Pak. Saya dokter. Tidak mencirikan akhlaknya Nabi. Maka saya boleh nanya balik. Sudah. Bapak, sekarang saya kasih ke rahim untuk disuntik mati saja ya. Sepertinya Bapak tidak berguna untuk hidup. Belum kelar ini topiknya ya. Katanya tadi, dengar dulu, belum kelar. Yesus dan Bapak itu tidak pernah berpisah, selalu menyatu. Nah, pertanyaannya, ya, dengerin dulu pertanyaannya baru jawab. Dengerin dulu. Waktu Yesus ada dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapak berpisah atau menyatu? Paham pertanyaannya? Yang saya jelaskan ya. Ya, silakan. Nah, saya kan bukan orang Indonesia, tapi saya tahu bahasa Indonesia. Kan saya sudah jawab tadi. Iya. Enggak jawab kau, Pak Arham. Kau diam dulu, udah disuntik kau. Yang ini Bapak orang Indonesia. Pak Florindo bukan orang Indonesia. Oke, biaya kita agak mahal ya karena Bapak menggunakan dolar ya. Iya. Iya, saya tahu. Tapi saya bisa tahu bahasa Indonesia. Oh iya, silakan. Tapi kita mahal ya, Pak. Silakan.
Saya mau jelaskan, tapi saya kurang bahasa Indonesia ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti dibetulkan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kami dokter loh Pak, kami ngerti bahasa roh, kami ngerti kok. Ya kalian mengerti bahasa roh. Roh itu apa? Eh kembali lagi. Roh itu, dapat di sini mau berobat atau mau mengobati? Bukan. Kalian dengar dulu ya. Apakah di Al-Quran itu ditulis? Ini waktu Yesus di dalam kandungan. Apakah Bapak ada di dalam kandungan? Katanya tidak pernah berpisah antara Yesus dan Bapak, sedangkan Yesus pernah di dalam kandungan. Apakah dia berpisah atau tidak? Sudah ditest. Dengar dulu. Alkitab sudah dicatat bahwa Israel itu akan datang orang yang tidak mengerti. Orang nggak ditanya Israel, yang ditanya isi kandungan Bunda Maria. Akhirnya tergenapi. Lihat sekarang. Nggak ditanya itu. Semuanya Muslim karena Nabi palsu. Yang orang nggak ditanya itu. Bapak tahu tidak, Bapak mau ngomong apa? Bahwasanya dia membawa penyakit dari luar negeri yang menyebabkan kejang akut tantrum epilepsi. Saya tidak bisa menerima ya. Rumah sakit kita ini rumah sakit yang high class. Saya berharap teman-teman yang berobat ke sini kalau tidak punya BPJS tolong identitasnya jelas ya. Ya, silakan kita lanjut dengan topik kita. Ya, rumah sakit ini menerima pekerja lowongan kerja enggak? Kembali ke topik dulu ya. Ya nanti dengan saya nanti ya. Kristenan sementara konsep trinitas saja enggak ditahu. Ya kembali ke topik Pak Ram, dengerin dulu jangan nangis dulu. Ini ada Namek ini. Silakan Dr. Handi dan Dr. Sidik silakan dilayani saudara Namek. Pak Arham silakan duduk dulu di pojokan ya. Nanti akan datang pegawai kita dari ruang bersalin yang akan membawa Anda ke ruang jenazah. Silakan Dokter Handi dan Dokter Sidik. Oh, ini ya. Ada Namek, silakan. Diwakilkan dulu ke Dokter Arasid. Soalnya saya lagi di jalan makan nih. Nah, Dokter Arasid, tolong tangan. Gaji dipotong ya? 20%. Iya, gaji dipotong. Betul. Yang maakut ini. Erham, diam dulu. Silakan Bapak Namek. Udah kamu diam dulu, Erham, kamu diam dulu. Saya cabut nih infusnya. Saya cabut nih. Diikat nggak apa-apa. Saya cabut nih infusnya nih. Diam dulu, Bapak Namek. Silakan Bapak Namek. Selamat malam. Ya saya kan Pak. Bapak Namek. Topik kita dari ini. Oh iya. Silakan Pak. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan kepala dokter sudah hadir di samping Bapak. Silakan Bapak bertanya Bapak Namek. Bapak Namek Sayonara. Sayosa. Oke. Gini. Saya Muslim. Jangan terlalu dekat, Pak. Bapak, mic Bapak, maaf, Bapak. Mic Bapak jangan terlalu dekat. Muslim dia. Oh, Bapak Muslim. Oh, Muslim, Anda sehat. Anda tidak membutuhkan pengobatan ya. Silakan Anda bermain dengan keluarga di rumah. Izin saya menurunkan Anda, oke? Assalamualaikum. Pak Arham, kembali ke Pak Arham dulu, belum keren nih. Pak Arham. Koko, saya sapa dulu. Yang antri ini saya harapkan adalah orang-orang yang betul butuh pertolongan ya. Kalau bisa ODGJ nggak apa-apa ke sini, itu lebih tepat. Koko, Muslim, ya, Muslim? Iya, Bang. Muslim. Koko. Cuman mau ngelamar kerja di sini boleh, ada lowongan. Oke, besok lowongannya saya buka. Belum. Silakan daftar ke saya ya. Sekarang kita lagi bekerja, banyak sekali pasien kita yang kejang-kejang dan tantrum dan kewalahan ya. Oke. Okay. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Bapak Arham. Param, tadi kan Anda mengatakan Yesus dan Bapak itu tidak pernah berpisah ya Pak ya? Betul apa betul? Jawab! Kok gitu? Kelempar HP gua, capek. Pak Arham, tadi Anda mengatakan Yesus dan Bapaknya itu nggak pernah berpisah. Betul apa betul Pak? Ini nama Bapak Arham ya, bukan Haram ya? Iya, Pak Haram, Pak Haram. Betul ya. Waktu Yesus dalam kandungan, apakah Bapak ikut dalam kandungan? Waktu Anda dalam kandungan, apakah berpisah Anda dengan roh Anda? Saya bukan anaknya Bunda Maria. Nggak pisah berarti, Bang. Saya ini bukan anaknya Bunda Maria, yang saya tanya. Waktu Yesus ada dalam kandungan, apakah bapaknya Yesus ikut di kandung Bunda Maria?
Karena sudah dijawab tadi tidak terpisah. Makanya saya tanya bapak ulang. Ya tinggal ngomong, ikut dikandung itu loh. Oke. Kalau bapaknya Yesus ikut dikandung bersama Yesus, dengerin dulu. Saya suntik nih. Waktu Yesus dikandung sama bapaknya Yesus, apakah di surga masih ada bapak? Jawab. Anda paham kok? Tolong cabut nyawanya, jangan infusnya yang cabut nyawanya, hanya cabut. Bapak paham paling baik. Saya bertanya ya Pak, sederhana loh Pak. Pak, waktu bapak dikandung. Saya juga bertanya sederhana. Ini aduh. Bapak jawab dulu kenapa jawab? Itu pertanyaan sudah dijawab. Balik. Bapak saya tidak mengerti. Anda belum jawab. Bapak saya tidak mengerti. Anda belum jawab. Nah, sudah dijawab. Pertanyaan apa? Saya ada yang dijawab apa? Ini belum dijawab. Pertanyaan saya yang dijawab apa? Bapak roh sama anak bisa. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, ini AS ya. AS saya yang ngomong. Aram diam dulu. AS. Ya. Bapak dan Yesus itulah. Tidak pernah lu diam dulu. Lu gua suntik nih. Pak, Bapak Aram diam daripada saya cabut infusnya. Saya ikat di lehernya jangan, Pak, ya. AS dulu nih. Aram diam. AS, Bapak dan Yesus. Kayak lucunya. Lu diam dulu. Iya, Bapak Arham diam. Bapak Arham diam. Bapak Arham diam, Pak. Benar ya, saya cabut ya infusnya ya. Tolong ya, Pak Arham. Kalau enggak nanti dijejel ke mulut Bapak nanti air infusnya, Pak. Ya, lanjut. Saya minumin nih, Pak. Gua kasih nanti suntik satu, suntik satu gede lo. Pagi ini mau membahas. Pak AS. Oh, Bapak ini. Belajar filsafat dulu, Pak. Ngilu gue dengernya, AS, selamat malam bro. Silakan. Oke. Apakah Anda setuju AS kalau Yesus dan Bapa itu selalu menyatu? Selalu menyatu, pinter. Apa anak dan roh itu selalu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Waktu Yesus dikandung Bunda Maria, apakah mereka menyatu di dalam kandungan? Nyangkut. Oh, itu berbeda. Dalam kandungan. Aram lo diam dulu ini, gua suntik nih. Saya ngomong sama di dalam kandungan. Di dalam kandungan Maria itu diutus, apa? Artinya dirinya Tuhan itu datang secara langsung, masuknya di lewat Roh Kudus itu masuknya di Maria. Begini Pak, dengerin tapi ini bahasa Indonesia satu. dengerin dulu Pak AS. Tadi Anda mengatakan Bapak Yesus dan Roh Kudus selalu menyatu, nggak pernah berpisah, betul apa betul? Betul. Nah, waktu Yesus dikandung Bunda Maria, apakah mereka menyatu juga di dalam atau berpisah? Oh, tidak menyatu. Tidak menyatu. Tidak selalu menyatu. Tidak menyatu di dalam perut karena ia datang sebagai manusia. Berarti gitu. Dia berpisah. Bos. Berarti Bapak dan Yesus kalau berpisah. Kamu, berarti ibumu mengandungmu, bapakmu menyatu di dalam. Saya bukan Tuhan. Gitu. Saya bukan Tuhan. Iya, nah, contohnya gitu. Jadi Tuhanmu diambil contoh ke manusia. Iya, manusia seperti manusia. Oh, berarti Yesus bukan karena Tuhan. Datang sebagai manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jangan keras-keras, Pak. Sekarang aku balik bertanya. Berarti kamu. Yesus Tuhan atau manusia? Wah, ini aku dukun ini kayaknya. Yesus Tuhan atau manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya, Tuhanlah. Bukanlah. Berarti Tuhan Bunda Maria mengandung Tuhan. Bukan untuk orang Islam. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, baik. Jadi, ya udah diam. Artinya Bunda Maria mengandung Tuhan. Kamu itu. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Iya, yang disebut Yesus. Oke. Berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Iya, betul. Melalui Maria, Yesus dilahirkan. Bunda Maria menyusui Tuhan. Yesus dilahirkan. Iya, betul. Oke, siapa yang menciptakan Bunda Maria? Ya. Kalau Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Siapa kamu nama Tuhan? Mengerti dari tadi. Siapa nama Tuhan itu Tuhan, yang Roh Maria? Dan anak itu tidak bisa dipisahkan. Tadi Anda pisah kalau dalam kandungan. Iya, kalau dalam kandungannya pasti berpisah lah.
Ketahuan sudah bisa dipisahkan. Roh kudus itu masuk giliran dalam kandungan dipisah. Dalam itu kandungan. Bisa nggak sih Anda berdua ini? Seorang anak itu. Bisa nggak sih Anda berdua ini? Saya ambil kompres dulu biar dengkulnya saya kompres dulu biar ada. Tolong, tolong. Sekarang aku rumah bertanya sakit kamu saya ya. Sekarang aku bertanya. Sakit internasional. Kamu, menurut kamu ini ya. Menurut kamu. Apa? Menurut kamu. Seorang bapak menikah dengan umur 6 tahun gimana? Bapak siapa? Boleh saya jawab? Ya, maaf. Boleh saya jawab? Tanya kamu. Boleh saya jawab? Saya yang jawab dulu. Bapak siapa? Bapak siapa yang menikah 6 tahun? Ya, saya tanya kamu. Iya, bapak siapa ya, itu? Kamu iya dulu, jawab dulu. Iya, nggak bisa diiyain dong, jelasin dulu bapak siapa. Seorang laki-laki menikahi anak umur 6 tahun, menurut kamu gimana? Tidak ada yang begitu. Boleh itu saya siapa? Jawab saja? Jangan dulu jawab. Itu laki-laki itu siapa? Iya, seorang laki-laki. Laki-laki itu siapa? Perempuan umur 6 tahun menurut kamu gimana? Itu laki-laki itu siapa? Perempuan itu siapa? Ya, saya kasih contoh. Saya jawab kalau contoh. Menikahi perempuan umur 6 tahun menurut kamu gimana? Iya, laki-laki itu siapa? Nabi Muhammad nikah perempuan umur 6 tahun. Mana buktinya? Buktinya mana? Buktinya mana? Iya, buktinya bacain coba buktinya mana buktinya? Coba. Coba buktinya mana? Data. Yang ada itu adalah Pak Arham, ya. Dengarkan saya ya. Yang ada adalah Yesus itu seorang Yahudi, di mana orang Yahudi meyakini Al-Quran. Sebentar. Ketika Yesus sebagai seorang Yahudi, dia harus mengikuti tradisi Yahudi, yaitu bolehnya menikahi anak yang umur 3 tahun di skidi papap hobo-hobo in the sky ketika umur 3 tahun lebih 1 hari. Itu hal yang wajar dalam literasi Yahudi. Yesus Anda adalah seorang Yahudi, Pak, dan dia punya kelamin yang disunat. Nah, apalagi setelah kita baca di dalam kitab Anda, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka Tuhan Anda mustahil tidak menggagahi anak umur 3 tahun. Maksud, dia kan sempat menghilang, Pak, beberapa tahun dalam kitab orang Kristen. Nah, pertanyaannya, ketika di dalam kitab Anda tertulis tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, saya tanya dulu ini literasinya, saya baca kepada Anda. Nabi Muhammad ya? Menikahi perempuan di Bapak Lukas pasal 1 ayat 37 ya. Ini resep dari dokter sini ya, ini resep Yesus yang saya coba kasih ke Anda. Jangan dulu, Pak. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 37 nomor 37 tertulisnya begini. Kamu jawab dulu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, mustahil tidak Yesus skidi papap hoba-hoba on the sky dengan keledai? Loh, ini turunin dulu, ini cuma mau hujat aja ini orang ini. Aduh. Kamu jangan dulu, turunin dulu. Turunin saya, malu nah, kamu. Apa yang pertanyaan kamu? Ya, saya akan jawab. Tadi kan dokter Handi sudah minta data bapak mana yang mengatakan Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad di umur 6 tahun. Bapak tidak bisa menunjukkannya. Nah, ketika saya bertanya, kalau kamu nggak tahu di Al-Quran berarti... kamu belajar lagi. Ya, datanya mana? Anda yang membawa, kok kami yang membawa Al-Quran. Mana tertulis di Al-Quran? Mana tertulis di Al-Quran, woi? Pasien, ODGJ. Islam KTP. Oke, pasien kita ini sudah. Oke, ya, sepertinya mana? Anda harus saya rujuk ke saya akan merujuk Anda ke Taman Makam Pahlawan ODGJ ya. Baiklah, saya buatkan suratnya ya. Sepertinya Anda tidak tertolong. Mau dirujuk ke Alisi, Bro. Kalau mau menghujat ya, aja deket deket aja nggak jelas. Waduh ini Nabi nggak jelas. Nabi kami jelas, Pak. Dari para Tuhan mau nggak jelas gimana, Bro? Nah, menikahi perempuan yang nggak tembungan Nabi jelas. Eh, dengerin ya, ibunya Tuhanmu itu menikah dengan Yusuf umur berapa tahun, Yusuf? Oke, baik teman-teman, mohon maaf ya, pasien kita itu tidak tertolong karena pasien kita ternyata memiliki indikasi ODGJ akut dari lahir. Baik, Aram diturunin, Aram jangan diturunin.
Yang mengujat bukannya Arham, bukan si Aes yang mengujat. Oh, salah. Aduh, maaf itu, saking banyaknya itu pasien. Dosa besarmu. Kamu nuruni pasien Arham. Pasien Arham. Harimau itu. Ah, pasien Arham naik lagi ke rumah sakit ya, saya lupa. Umur. Itu kalau zaman sekarang itu di penjara itu. Oh, zaman sekarang di penjara. Kalau zaman dulu kenapa, Pak? Zaman sekarang kalau turun dia. Dia enggak tahu kalau pasien kita itu diobati. Ya ibunya coba disapa dulu. Ibunya Tuhanmu itu umur berapa dia menikah sama Pak Yesus? GRE2 coba disapa dulu. Ini pasien atau siapa? Pak Arena orang ini. Iya, jadi gitu ya. Jadi mohon maaf ya, saya mungkin kecapean, jadi saya menurunkan beberapa pasien tadi salah ya. Aduh, itu kayak saya kena malpraktik bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kena malpraktik berarti dong, berarti barusan tuh. Itu saya nanti dituntut nggak? Dituntut nggak saya nanti tuh? Sebagai rumah sakit yang aman, internasional. Aman, aman, aman. Ini rumah sakit ya, internasional, saya menurunkan orang tanpa ini. Bunda Risa, mau nanya, Yesus kawin anak umur 3 tahun, dalilnya di mana ya? Oh, bukan Yesus yang kawin dengan anak umur 3 tahun, Bapak dengarkan dulu saya ya, resep dari saya ya, ya, Pak. Baik. Bapak baca dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 37. Tunggu, tunggu. Saya buka ya, supaya kita ada dalil. Ini resep dari dokter Sidik ya, Pak. Ini resep khusus spesial dari dokter Sidik, yang mana dia adalah dokter rematik. Lukas 1:37. 1 ayat 37 ya. Nomor 37, jangan pakai ayat, itu bahasa Al-Qur'an. Oke, ya. Oke. Terus yang mau ditanyakan di sini baca, apa? Pak, baca dulu, dibaca, Pak. Tiba-tiba dulu, banyak, Bapak. Baca dulu, Iqra, Pak, Iqra. Bapak ini saya buka, saya cabut nih. Jangan, dia baik orangnya. Cabut urat nadinya, cabut urat nadinya. Baik, oh, baik. Kita, soalnya kita sudah mulai kecapean dari tadi. Iya. Wah, tunggu nih. Banyak kasih. Lari ya, Lukas 1 ayat 37 berbunyi. Tunggu dulu. Tiga, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Iya. Benar. Benar, Bang. Betul. Yang mau ditanya apa nih? Oke, berarti tidak ada yang mustahil bagi Allah Anda, Pak? Iya, sama di Muslim kan kun fayakun. Oh, ada yang tidak. Sebentar dulu, tidak. Jangan ke saya dulu, saya lagi terapi. Saya bertanya Tuhan Anda, berarti tidak ada yang mustahil kan? Nah, mustahil tidak kalau Yesus itu menikahi anak kecil? Hah? Mustahil tidak kalau dia menikah? Itu bukan dalam artian begitu, itu. Pak, saya bertanya, ada tidak yang mustahil bagi Tuhan Anda? Tidak ada yang mustahil, tapi kalau menikah. Mustahil tidak kalau dia menikah? Ya, pertanyaan saya, mustahil Yesus melakukan itu? Yang artinya yang tidak yang mustahil bagi saya bertanya itu, kepada Anda, tidak yang ada yang mustahil terhadap Tuhan Anda ini, maka mustahil tidak Yesus kiri papak hoba-hoba on the sky dengan keledai. Kalau dia menikahi anak kecil itu beda. Saya bertanya itu, sekali lagi, ketika tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, maka pertanyaannya pertinyi ini, mustahilkah kalau Yesus kiri papak hoba-hoba on the sky dengan keledai? Dengan keledai, dalilnya di mana tuh? Boleh. Saya bertanya, berdasarkan ayat di dalam kitab Lukas, tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka pertanyaannya pertinyi ini, mustahilkah Tuhan Anda sendiri papak hoba-hoba on the sky dengan keledai? Keledai yang mana? Kasih tunjuk dalilnya. Pertinyi ini, berdasarkan dalam kitab Anda tertulis tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka pertinyi ini, mustahilkah bagi Yesus kiri papap hoba-hoba on the sky dengan keledai? Gini, saya jawab ya, tunggu ya. Silakan. 10 firman Tuhan mengatakan di kitab Taurat, mustahilkah? Pertanyaannya adalah, mustahilkah? Itu melanggar firman Tuhan loh. Mustahilkah? Itu mustahil, tidak akan terjadi. Oh, berarti ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Ada yang mustahil berarti ya. Berarti kita buka salah ya. Berarti ada yang mustahil. Ada yang mustahil berarti.
tapi yang mustahil yang bagaimana? Tapi kalau membunuh dalam kitab Lukas pasal 1:37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan dibawa ke bawah masalah itu. Saya ini dokter menterapi Anda. Saya tidak menginginkan Anda itu lama-lama sakitnya. Saya tanya, Lukas pasal 1:37 mesti sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul, tapi bukan itu maksudnya menikahi anak mustahil. Kecil. Ada yang mustahil bagi Yesus. Itu tidak masuk karena dia menyalahi firman. Ada yang mustahil bagi Yesus. Mustahilkah Yesus bersekutu dengan bapa bondes kaya dengan keledai? 10 firman Tuhan, hukum Taurat melarang dilarang. Apalagi musuh anak kecil. Saya bertanya Bang Adi, kan di dalam kitabnya tertulis begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pertanyaan saya, mustahil tidak? Ini pertanyaan loh, siapa yang mau? Saya bertanya, saya kan tanya sama Anda, mustahil tidak? Loh, Pak, asumsi itu membuat pernyataan. Ini pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan. Kalau mustahil bagi Tuhan itu maksudnya bukan yang itu, Bu. Bukan saya yang tanya, itu. Mustahil itu tidak? Tuhan. Bapak tinggal jawab. Bersinah. Ya, mustahil berarti Yesus berzina, kan? Berarti Yesus mustahil berzina, kan? Masa Tuhan berzina sama ya. Itu doa. Berarti Yesus bukan mustahil, doa, kan? Pak, ya ampun, mustahil kan, Pak? Aduh, Pak, mustahil kan? Aja, Pak Jimmy, Pak Jimmy, Pak Jimmy tinggal jawab saja, mustahil Tuhan melakukan itu, kelar. Bagi saya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mustahil. Semua itu bisa, karena dia yang mengatur. Ah, itu dia. Dia lalu mustahil begini. Tidak? Tapi kalau bicara masalah adat, bicara mustahil masalah tidak? Hukum Tuhan, sudah mustahil mengajarkan 10 hukum Taurat. Tanpa mustahil tidak? Itu sudah melanggar semua. Bapak, saya tidak bisa memberikan resep obat kalau saya tidak tahu diagnosa. Saya tidak bisa mendiagnosa penyakit Anda apa. Nanti saya kasih Anda antugin, ternyata Anda sakit gigi. Saya kasih jidotin, ternyata sakit kaki. Dalilnya di mana? Umur 3 tahun, terus nikah. Saya tidak sedang membawa. Saya izin turun dulu, Bos ya, bentar.
Oke, okay, saya tidak membawa pernyataan, jadi saya tidak perlu bawa dalil. Saya bertanya, justru Anda yang saya mintai dalil. Saya bertanya. Tidak mungkin bagi Tuhan semua bisa terjadi, gunung bisa berpindah. Ya, dia bisa hancur. Tuhan menciptakan semua isi dunia. Mustahil gak Yesus menikahi keledai? Ini pertanyaan loh. 3 tahun, dari mana dalilnya? Tunjukin. Saya tanya, mustahil tidak? Udah itu, dia gak bakal jawab. Capek banget ya. Udah kembali ke topik aja. Kembali ke topik. Udah. Anda tidak mampu menjawab pertanyaan tidak, saya. Jadi saya tidak bisa kasih obat. Mustahil kok Yesus menikah anak umur 3 tahun? Lah, ya, ini berdasarkan. Oke. Okay. Berarti ada yang mustahil ternyata ya. Ini bagaimana bertentangan dengan kitab Anda Lukas 1:37? Tidak ada yang mustahil. Tuhan dilarang bersinah. Ya, itu bertentangan juga ketika ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, ternyata Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, itu bukan maksudnya menikahi anak umur 3 tahun, Bu. Di mana maksud Bapak pakai maksud di mana? Lah, Tuhan Anda sendiri mengatakan kok tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia aja tidak mustahil membunuh anaknya kok. Dia tidak mustahil bagi dia menjadi mati dan menjadi mayat kok. Kenapa untuk menikah Anda bilang dia tidak mustahil sementara dia manusia biasa? Aduh, itu lain manusia. Lagi Bu konsepnya. Yesus itu Tuhan apa berubah konsep? Menjelma jadi manusia. Dia menjelma siapa? Yang menjelma siapa? Tuhan Allah menjelma jadi Bapak manusia. Menjelma. Bapak dia menjelma. Bapak menjelma. Dosa-dosa manusia bukan? Karena manusia sudah berdosa sejak Adam dan saya Hawa. Tanya. Makanya dia merendahkan diri menjelma jadi manusia. Sakit akal sehat terus tuh Papa. Salib di kayu salib. Udah. Lagi tadinya saya tutup ini hari ini tapi banyak sekali ODGJ pasien ODGJ yang berlarian berkomplek. Pak Jimmy udah dulu Pak Jimmy, menurut anda ya. Pak Jimmy, Yesus itu manusia sempurna ya waktu ada di bumi ya Pak? Ini konsep Kristen Pak ya, saya kasih tahu ya. Tinggal jawab Pak, sempurna atau tidak. Kristen menurut Kristen Tuhan itu satu ya. Saya nggak nanya itu Pak Jimmy. Bukan itu pertanyaannya Pak. Tiga tapi satu. Saya nggak nanya Trinitas. Yesus gimana? Itu di muka bumi ini laki-laki sejati sempurna atau bagaimana waktu dia hidup di dunia? Yesus Tuhan itu menjelma jadi manusia, ada sifat manusianya, ada sifat ilahinya. Saya nggak nanya sifatnya. Sifat itu. Manusianya dia lapar, ya dia lapar, dia sakit juga, disalib dia mati itu sifat manusia. Saya nggak nanya itu Bapak. Dia membangkitkan orang mati. Pak Jimmy. Ah, dia menyembuhkan orang buta. Saya kan nanya itu. Itu kelahiannya. Saya kan nanya itu. 100% manusia, 100% Allah. Oke. Okay. Apakah kemanusiaan Yesus ini sempurna atau tidak? Dia manusia, Pak. Dia juga lapar. Seperti saya kan nanya lapar atau tidak. Dia sempurna, betul? Dia juga sempurna seperti manusia. Sempurna, baik. Iya. Oke, okay. Kalau dia sempurna, apakah Yesus menyukai perempuan waktu dia hidup? Ah, kalau masa beda kalau kita manusia, Pak. Kalau di Tuhan itu tidak ada bicara nafsu, Pak. Tidak ada. Manusia itu ada. Pak, dia makan apa itu pakai nafsu. Tidak dia ada nafsu, dia nafsu makan. Tidak ada nafsu. Manusia orang tidak berdosa. Pak Jimmy, saya ulang dulu ya, Pak. Masih ada nafsu. Pak Jimmy, dengar dulu, Pak. Tidak ada, Pak. Yesus makan goreng, ya, Pak. Biar, apakah Yesus ini laki-laki sejati waktu dia hidup? Apakah dia suka sama perempuan atau tidak? Yesus datang ke dunia, diceritakan dalam Alkitab tidak ada dia menyukai sesama manusia, sesama berlawanan jenis. Oke, okay, berarti iya udah. Udah dia kita manusia, Pak. Iya, saya enggak menyamakan, saya tidak menyamakan Anda dengan Yesus. Artinya, Yesus ini tidak suka empleng aja, Pak. Santai saja. Lu diam dulu, Arham. Artinya Yesus tidak suka sama perempuan, betul? Bukan tidak suka, Pak. Dia tidak ada nafsu untuk menikahi Yesus, tidak ada, Pak. Yesus tidak punya nafsu terhadap perempuan, betul? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Apakah kalau Yesus tidak punya nafsu terhadap perempuan, apakah dia normal atau tidak? Kalau secara manusia itu pasti kita bilang itu tidak normal. Tidak normal. Kalau manusia baik. Itu pasti suka sesama manusia. Baik. Lawan jenis. Tapi dia Allah. Dia tidak ada itu. Makanya Islam tidak mengerti konsep ketuhanan Kristen. Lihat dulu. Sebagai manusia, Yesus di muka bumi, sebagai manusia, Yesus di muka bumi, Yesus tidak normal, betul?
Betul. Kenapa? Mbak Rifa, Mas Hadi ini dokter kandungan ya? Bukan, beliau ini kepala ini, kepala bangsal. Jadi Pak Jimmy, jadi sebagai lu diam dulu, Bung, lu diam dulu. Ini mau ditanya sama Jimmy dulu. Saya ngomong sama Jimmy dulu. Kita pengen tahu gejalanya Pak Jimmy apa? Sepertinya panu seluruh badan ini. Enggak. Pak Jimmy, Pak Hadi yang gejalanya apa? Jadi Pak Jimmy setuju bahwa Yesus itu bukan laki-laki normal selama hidup di dunia, betul? Bukan dibilang manusia, dia Allah, Pak. Dia tidak ada sifat nafsu seperti kita manusia, Pak. Beda, manusia ada sifat nafsunya. Iya, manusia tidak. Manusianya tidak normal karena dia tidak ada nafsu terhadap perempuan, betul? Dia sempurna, kencang, Pak. Dia tidak ada nafsu, dia tidak ada dosa. Manusia ada dosa karena ada nafsu, Pak. Saya nggak nanya dosanya, Pak. Iya, artinya Yesus sebagai laki-laki tidak normal, betul? Tidak normal bagaimana, Pak? Pandangan Bapak? Karena tidak suka perempuan. Itu kalau maksud dari sisi manusia, Pak. Iya, saya tanya manusianya, emang ini saya tanya manusianya. Memang dia manusia tapi punya keterbatasan, tidak kalau sama manusia tidak, kalau secara manusia memang tidak normal ya, tapi dia ya udah dia tinggal ngomong, tidak ada nafsu, Pak. Iya, jadi secara manusianya Yesus itu tidak normal, betul apa betul? Iya, betul. Ya itu dari tadi ngomong begitu. Ya sudah. Kenapa kamu jawab? Ya sudah, terus gimana, Pak? Santai aja, Bung. Jangan ngamuk-ngamuk. Susah, Pak, bahasa Indonesia ini. Susah amat dikejar. Yang ngomong dari tadi, manusia Yesus itu tidak normal, betul? Secara iya, manusia betul. Memang, Pak, karena dia orang tidak berdosa, tidak ada manusia keseluruhan. Itu saya jawab seperti itu, ya, Pak. Terus oke, pertanyaannya, kenapa Yesus tidak bernafsu kepada perempuan? Kenapa? Karena Yesus punya misi datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia, Pak. Bukan untuk datang ke dunia untuk kawin, Pak. Oke, baik. Saya tidak ada nafsunya, Pak. Misinya makanya saya bilang orang Islam dan orang Kristen. Siapa dari Tuhan Allah? Siapa itu? Dengerin dulu, dengerin. Siapa itu Maria? Siapa itu Maria Magdalena yang datang meminyaki rambut Yesus? Meminyaki kaki Yesus, mencium kaki Yesus. Apanya itu? Saya cari dalilnya, Pak. Gimana di ayat berapa? Coba. Aduh, enggak tahu deh. Spesial enggak tahu dia. Enggak tahu. Kita tanya. Dokter Hadi bisa diserahkan ke saya pasien Jimmy ini? Bisa di mana, Pak? Jangan asal tidak ada dalil, kita bicara dalil. Iya, saya kasih dalilnya. Apa di Al-Qur'an juga ada dalil? Saya kasih dalilnya. Ada dalilnya itu, Pak. Ada dalilnya. Di mana? Coba. Ya tunggu saya carikan dulu. Buka. Oke, Dokter Jimmy. Dokter Jimmy. Sebentar, Anda tadi sudah ini Bapak Maria Magdalena tadi yang Bapak tanyakan di mana? Ya, saya dokter. Dokter Rifa Magdalena. Ya. Di mana ayatnya? Iya, ada, Pak. Di Markus itu enggak, sebentar saya carikan ya. Ya, sambil mencari saya kasih Markus pendapat dulu untuk Mbak Rifa. Markus 6. Oh, ini ada pasien baru ini. Bukankah Anda sudah sembuh, Bung Jeff? Ya, saya mau tanya. Apa Mbak Rifa di dalam ruangan rumah sakit? Diam kau dulu, saya semuanya dengan ini. Ada waham kebesaran, ada waham kelainan, ada waham mati kawin. Ayat berapa, Bro? Banyak sekali. Nomor 1 bisa. Ya, ini rumah sakit spesial internasional. 1. Oke, sebentar. Loh? Apa itu? Bentar. Kau nggak percaya itu? Markus 6 ayat 1. Iya. Tunggu ya. Ternyata buka klinik malam-malam gini ramai yang ini ya, yang datang ya. Berikutnya Yesus ditolak di Nazaret. Markus 6 ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, Pak, ini aja, Pak, ganti Pak Lukas 7 aja. Lukas 7 nomor 36 sampai dan seterusnya, Pak. Aduh, Lukas 7 nomor 36 sampai habis, Pak. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ya, oke, okay. Ya tunggu, saya pernah dengar itu Lukas 7 nomor 36. Ayat 36 sampai habis. Lukas 7 ayat
36 pak, 3 angka pak. Kalau 4 angka itu togel. 7, 3, Lukas 7 ayat 36 ya. Iya. Wah, terus pak, udah dibaca pak. Tunggu pak, saya lihat ini. Bang Andi. Bro, saya bacakan atau bapak yang baca pak? Kalau saya bicara saya itu pak, pasti ada datanya. Jangan Bang Andi yang baca, jangan. Bahaya itu dia. Tunggu, Lukas 7 ayat 36 ya. Iya pak. Sebentar pak, ini jaringan ini. Kenapa jaringan ya pak? Biar dibacakan saja pak, biar dibacakan. Bisa sambil ini bapak baca ya, coba. Pak, nanti kita kasih Anda BPJS saja. Tapi yang jelas di situ pak, intinya Maria Magdalena meminyaki. Gak apa-apa, gak usah dibaca lah. Kan udah paham, kita udah baca, udah dewasa kita ini. Maria Magdalena. Supaya jangan ini salah tafsir. Iya, Maria Magdalena di situ pak meminyaki kepala Yesus dan meminyaki kaki Yesus, bahkan banyak. Oh, batak. Kenapa pak? Kenapa pak? Lukas 7 ayat 36 saya baca pak. Katakan di situ dia istri. Saya orang Farisi. Makanya saya bertanya kepada sabar ya, pasien-pasien sabar dulu, antri dulu. Ini dokter kita juga meninggal empat makan di rumahnya. Ya, Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan di kota itu. Batak, ada seorang perempuan dulu, yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjama ini. Penjamannya ini. Bung Jeff, kita punya bukti. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Bukti. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas tuan, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang lama ini. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ya, oke. Oke, sekarang, Pak. Itu kan menjawab, Pak. Rangga itu lebih asing. Ya, berarti saya enggak bohong. Ada perempuan yang meminyaki rambut paling terkenal ya. Meminyaki kakinya dan mencium kakinya. Berarti ya, berarti di sini harus dijama oleh perempuan. Betul? Menikah. Betul? Berarti nyenye. Siapa perempuan ya? Istrinya kah? Busunya kah? Kalau Anda percaya, berarti tuan Anda menikah. Tanya juga. Memang Anda kan dijelaskan di situ istri. Dokter kandungan mulai akan bertanya. Benar. Pak, di sini jelas ada seorang perempuan yang datang kepadanya perempuan. Kalau di kalau istrinya ya jelas pasti akan disebut istrinya. Kayak ini perempuan itu, sana, ya, dia datang di tempat jadi rabi itu, acara itu tidak dijelaskan. Ini seorang Farisi menanyai Yesus dan Yesus kategori yang pergi dari belakang kaki dan basahi kakinya. Dia orang Yahudi loh pak. Orang Yahudi itu tidak masuk sembarangan bersentuhan dengan perempuan. Ketika perempuan mendengar bahwa Yesus makan, mestinya dia dulu kau tahan. Orang Yahudi dan orang Arab. Sabar dokter Masih. Anda butuh sabar menghadapi pasien-pasien ini. Tidak masuk. Bedanya orang Yahudi dan orang Arab ya. Di sini ada keterangan. Perempuan itu adalah seorang berdosa. Pasien sepertinya sudah mulai tidak terkendali nih. Ini kemana ini supir ambulans kita udah pergi nih? Terus dong. Sekarang pertanyaannya banyak. Di sini ngomong siapa itu perempuan? Cuma dibilang ini perempuan berdosa. Pantaskah itu? Tuhan, dengar dulu Pak Jimmy. Pantaskah Tuhan disentuh kepalanya, dijama kakinya, dicium kakinya oleh perempuan saya berdosa. Ini sebenarnya rasa lucu dengan perdebatan seperti ini. Karena Anda katakan bahwa ini harusnya mengarah ke buat saya jawab, Pak Jimmy. Sementara referensi Anda adalah katanya. Itu lucu sekali, Pak. Sangat pantas. Anda kalau berfaksi di depan pengadilan, Anda sudah dinyatakan sebagai terdakwa. Apakah tradisi Yahudi itu boleh membuktikan bahwa Yesus masuk dalam golongan yang kufar Yahudi yang mana? Sayang sekali dialog kita harus sama dulu aja, Pak.
Anda tadi udah menjawab, menurut tradisi Yudaisme, laki-laki dan Yesus perempuan itu, Rabi, bang, itu tidak boleh bersetua. Apakah Rabi itu perlu menikah atau tidak? Istri Anda sudah jawab tidak boleh. Betul, artinya tidak boleh. Di sini Yesus melanggar Rabi, tradisi Yudaisme. Betul apa betul? Betul, melanggar, betul. Yesus bertanya selanjutnya, pantaskah Tuhan melanggar? Yesus Rabi, Markus 10:17. Boleh saya jawab, Pak Andi? izin dulu, biar saya yang jawab dulu, boleh nggak izin? Oke, Pak Doni yang jawab, Pak Doni. Pak Doni apa yang kamu jawab? Oke, pasien selanjutnya. Anda pindah bangsa dulu ya. Anda pindah dulu ke ruangan yang sudah kita siapkan. Anda pakai infus dulu. Silakan Doni, selanjutnya. Kamu sudah ambil nomor antrian? Tentang udah, Rabi bisa dilihat di pesita tadi ramai. Anda lebih berat, sepertinya Anda menilai ini ya, menyalip ayat 13 Bung Jeff ya. Anda tidak pantas loh seperti itu. Penjelasannya di sana. Bung Jeff, Anda lebih dulu sepertinya tadi. Penjelasan Rabi, okay, apa syarat-syarat Rabi menanggapi tentang kemanusiaan Yesus yang luar biasa. Semua rata-rata penjelasan Rabi ada di sana. Yesus itu manusia. Di mana dia bisa mengendalikan? Bagaimana Bung Jeff? Itu jawaban saya. Jadi dia bukan manusia yang hipersaks. Jadi saya sebagai psikolog sini saya perlu meluruskan bahwa kepala bangsal ini hipersex. Itu yang pertama. Yang kedua. Emang saya pernah pakai istrimu berasa kalau saya menunggu loh. Dokter, biar saya yang tambah dulu. Ini jelasan saya dong. Tapi kamu jangan menunggu saya hipersex. Saya nggak pernah pakai istrimu. Bukan. Ini kan tentangnya apa? Bung Jeff. Kalau Anda menunggu saya, ketika Anda berbicara hipersex, bukan hanya hipersex, bahkan dia dikatakan tidak memiliki. Cuma ada dua jawabannya. Sesuatu yang pada tempatnya. Cuma itu ada datanya ya. Dia tidak menyukai perempuan tapi dia akrab dengan laki-laki. Nah, kemudian Anda juga perlu tahu sementara ketika dia masih menjadi roh di dalam bilangan pasal 31 dia meminta upeti perawan. Ini memang agak perbedaan sih. Saya tidak tahu kenapa ketika jadi manusia punya kelamin dan disunat dia bisa tidak menyukai perempuan. Ya. Terus, ya, hipersek itu yang meminta upeti sekitar 30-an perawan ya. Saya sudah percaya akan menjadi rapi, harus menikah atau tidak menikah. Nah, kepala bangsa ini narasinya menikah. Tuhan minta upeti perawan kok. Kenapa dia katakan bahwa itu perempuan yang membahasnya. Bisa jawab atau tidak kalau tidak ada hubungan. Yang bisa dikatakan dia punya kemampuan untuk berimajinasi luar biasa sekali. Maksudnya dia onani, dia berimajinasi.
lima. Bukan hormon nih, tapi banyak. Tapi persiapan. Anda bilangnya berimajinasi loh, Anda jangan salah-salah. Jadi membuli atau kepala RS tidur nih, kepala RS. Dia yang bilang bahwa Yesus itu berimajinasi. Anda tahu imajinasi itu untuk memuaskan hasrat seksual itu seperti yang dilakukan Onan. Ya, kan pikiran siapa aja nama Rabi itu. Jadi kan kita pandai terdapat bahwa Onan membuang spermanya dan dia dibunuh Tuhan. Hati-hati loh narasi loh, konsekuensi logis dari iman kalian itu berbahaya loh. Kami tidak suka dengan hal itu. Saya tidak mau Yesus dihinakan di sini. Jangan pernah menghinakan Yesus di sini ya. Saya lanjut ya, kepala bangsal ini. Apakah dia punya imajinasi yang perlu masuk? Jadi saya jelaskan dulu. Saya enggak pernah imajinasi kan dari dulu. Kamu imajinasi kitab suci saya. Kamu kan tadi katakan bahwa perempuan siapa? Yang satu, apa mengurapi kaki Yesus punya hubungan spesial dengan Yesus. Saya enggak pernah mengatakan itu menikah. Saya enggak pernah imajinasi. Kalian dengerin. Itu imajinasi saya mengatakan. Ya, perempuan yang menyaki kaki Yesus punya hubungan spesial enggak pernah mengatakan. Aneh mengatakan. Saya rekam pembicaraan ini. Saya hanya bertanya tadi siapa perempuan itu? Ini baru sebut saya rekam satu pembicaraan nanti saya putar ulang ya, saya teks coba kamu putar ulang ya, saya bayarin kamu dua bakso kalau ada lima denominasi utama jadi saya jelaskan dulu kalau nilaimu hanya cuma dua bakso saya akan menjelaskan tentang apa itu hipersek. Hipersek adalah bentuk kelainan seksual yang mengidap yang hipersek siapa ngomongin di sini kami gairah fantasi hingga dorongan seksual yang sulit dikendalikan. Nah kepala bangsa ini dia punya kelainan seksual yang bisa dikatakan hipersek. Oke baik saya jawab dulu ya dan dia menerjemahkan dengan Ini Anda sedang melakukan homonim ya. Saya khawatirnya Anda harus melakukan homonim. Dia pergi ke dokter Mikana, dukun Mikana. Masuk semua kategori itu. Saya dulu, sebentar. Dia menuduh kami ini muslim, mengembalikan dia menuduh saya bagaimana Yesus begitu ya. Rasul Masya itu adalah dia menuduh saya hipersek. Padahal saya enggak pernah dia membayangkan istrinya dan keluarganya. Saya enggak pernah memasuki istri bulan. Yang diberi firman kamu masuk ke dalam dirinya dan kamu menafsir cuma Yesus itu punya hubungan spesial. Di mana pernyataan saya mengatakan hubungan spesial sama Yesus enggak pernah. Nanti saya tag kamu nanti di video. Silakan putar videonya saja itu persetujuan ibu. Kalau ada benar saya ganti. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Israel dari kegelapan. Pantas dia disebut rabi. Kenapa dia cerdas? Ketahui jawab saja tadi. Siapa perempuan itu? Kamu sudah tapi dibilang sama soal ini tadi sih dibaca. Kamu jawab dari siapa perempuan kita gimana? Saya sama Bung Saya lanjut, saya lanjut. Ini bilang siapa perempuan itu? Bapak mengatakan siapa perempuan ini, Kang? Jawab aja. Dia hukum lah karena dia jawab. Siapa perempuan itu adalah orang yang cerdas. Jawabannya gitu loh. Jawab aja kesusahannya si Jep. Iya, jawab siapa perempuan itu? Kepala bangsa tadi kan kepala bangsa. Siapa perempuan itu? Jawabannya. Oke, silakan. Ya udah simpel gitu jawabannya enggak usah terlalu. Siapa perempuan itu yang meminyaki rambut Yesus ini? Ya tadi coba lagi bilang Magdalena kan lanjutkan silakan. Gugurlah kerabian Yesus, gugurlah kecerdasan Yesus. Apa hubungannya Yesus dengan Maria Magdalena? Orang-orang di situ. Tidak ada hubungannya, Pak. Jadi di sini sebenarnya orang mau jawab apa? Karena dia tahu dia ini adalah Tuhan. Makanya dia kami meminyaki rambutnya dengan minyak yang mahal. Untuk dengan tujuan untuk pengampunan lah dari Yesus. Di sini yang tidak terkompres dan pertanyaannya Bapak mengarah ke mana emang? Maksudnya Bapak apa? Kenapa bunga itu apa? Bung Jeki sudah enggak punya ilmu lagi nih. Iya, bukan kamu putar-putar di pertanyaan yang sudah itu katakan. Saya mulai lagi. Jawabannya sudah ada. Saya yang memulai lagi. Saya menuju hikmah dan kecerdasan Yesus. Ini Maria Magdalena ini. Yesus itu paling cerdas. Bagaimana enggak cerdas? Dengerin dulu. Maria Magdalena menjamah kaki Yesus. Menyentuh langsung kaki Tuhan. Artinya Yohanes 17. Tapi Anda sudah menjawab bahwa Tuhan Anda itu melanggar tradisi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Bagaimana enggak pinter? Nah, sekarang ini kan tinggal maju sedikit dari Tuhan.
Pantas kah Tuhan ada waktu itu menyentuh perempuan yang bukan istrinya? Pantas atau tidak? Sangat pantas. Yesus langsung diberi firman oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah itu contoh yang baik? Apakah itu contoh yang baik? Tapi saya mencari Bang Hadi, sampai saya lagi mencari. Jadi contohnya baik. Jadi Yesus itu tidak bukan istri saya loh. Sementara itu tidak baik. Bisa menarik nih. Jadi Yesus jelas ya. Apakah Maria Magdalena adalah? Jadi tidak perlu buta huruf untuk menerima wahyu. Tuhan yang menciptakan Maria Magdalena. Apakah Maria Magdalena hanya Yesus yang menciptakan? Tuhan yang menciptakan Maria Magdalena. Berarti oleh Tuhan menyentuh Maria Magdalena. Siapa yang bicara ini? Ketika Isa datang membawa bukti, tidak boleh menyentuh anaknya. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, Yesus itu sungguh anaknya ada namanya Maria Magdalena. Dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu persisikan, maka bertanya kepada Allah dan Allah. Kamu berusaha ambil contoh anakmu. Kemudian melanjutkan di ayat 4-nya, Yesus pernah berhubungan sama sesungguhnya jadi Yesus pernah berhubungan dengan ibunya Maria Magdalena begitu. Jadi Yesus menghamili ibunya Maria Magdalena gitu. Ini adalah jalan yang lurus. Betul. Itu perkataan Yesus. Ini bertobat. Ini kecerdasan Yesus. Oh, ada hubungannya bertobat. Ya kamu yang ngomong barusan loh, anakmu ambil contoh. Bukan sekolah ya Yesus. Kamu barusan ngambil contoh, barusan bahwa anakmu boleh kau sentuh. Sekarang Yesus boleh menyentuh anaknya. Mungkin ada pasien yang mau dibawa ke kepala ambulan. Anaknya Yesus ada pasien yang mau dibawa ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Jadi pertanyaannya sekarang ini, apakah Yesus pernah menghamili? Ini kamu ditanya apa yang paling besar? Tidak, kamu pernah menghamili. Itu menangis di kakinya Yesus dengan air mata. Yesus tahu menurut Maria saya siapa Isa masih di gereja tersebut. Nanti saya coba cari ya, nanti saya coba tanya lagi Maria Magdalena jadi apa di situ. Wah, itu bisa berminggu-minggu saya enggak bergereja di situ. Ini Pak, dia kan Yesus kan Tuhan, perbaikan Maria itu kan dia kan Jepri tadi mengambil analogi dengerin. Mana tahun berapa dulu? Dia mana saya kenaikan Yesus Kristus. Kita mengambil analogi bahwa dia menyentuh anaknya sendiri sama dengan Yesus menyentuh Maria Magdalena. Mana lo? Bung Hadi. Sama toh? Kalau begitu omelin dulu si Jepri, analoginya salah. Ketika dia datang ke perempuan, dia datang untuk ciptaannya. Jadi kalau ciptaannya berdosa, berarti dia punya tanggung untuk menyelamatkan yang berdosa. Anda mengatakan itu salah lo tadi, bahwa anaknya Yesus namanya Maria Magdalena. Lalu yang ngomong baru sama begitu. Bung Hadi, background pendidikannya apa? Saya perlu pertanyaan lagi. Tadi kamu tadi ngomong, saya perlu pertanyaan lagi. Tidak usah nanya. Itu kan kemampuan berpikir Maria Magdalena ini adalah memang dalam perjanjian Bible di PB itu ada empat kepala ruangan ini di kamu ini skakmat di sini ada Zelot ada Farisi gitu kan enggak selesai pasti aja ada satu lagi ada namanya ini pasien kita mungkin ini adalah pasien yang memang kabur dari rumah sakit karena dia sempat jadi dokter saya ini mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata tolong kepada perempuan ini. Tolong satu-satu. Kebetulan saya sudah kedatangan pagi ini. Saya sudah mendapatkan beberapa literatur itu. Supir ambulan saya dan juga salah satu dokter
dokter spesialis penyakit urat saraf ya, silakan Abi Abdul Rahman juga untuk cuma izin keluar 30 menit untuk pasien-pasien yang lainnya. Kalau satu jam kayaknya silakan kepala bangsa terakhir dan juga menjemput dokter yang lain tadi. Bung, saya kasih waktu Anda satu tahun deh. Bahwa lu cari dia menentu anaknya tidak berdosa. Saat menjadi rabi di zaman terus dia mengatakan bahwa gua kasih waktu saya di Papua, Bung. Saya di Papua. Iya, saya kasih waktu saya orang Papua. Saya kasih waktu lu satu tahun satu jam. Iya. Jadi saya tanya, saya orang di Papua gitu loh. Itu mengambil. Tapi banjir ini jadi sekali nah. Iya, saya sebagaimana tapi contoh yang bawa anak di Jakarta, anak di mana, Bung? Epal to, salam di mana? Sekarang Anda jawab. Salam timur ya, saya gorong. Kalau kakek Yesus ini, anak kandung namanya Maria Magdalena. Kita masih belum milih dia. Jep punya anak kandung. Pertanyaannya, kapan Yesus menikah dan menghamili ibunya Maria Magdalena? Dijawab. Saya jawab ya, saya jawab ya. Silakan. Ya ya, jawab. Kandung ini, apa analogi berpikirnya ini tidak konstruktif. Jadi tidak bisa dibangun berdasarkan analogi yang baik. Jadi dia perlu belajar tentang filsafat, belajar tentang bagaimana merekonstruksi pikiran yang benar. Tadi saya menganalogikan tentang bagaimana saya menyentuh anak. Ini pasien kita nih indikasi psikopat ini. Iya. Dia memang tadinya dia adalah sarjana yang gagal, lalu dia agak depresi, kabur dari rumah sakit. Gak apa-apa. Oh begitu ya. Tapi ada Abi Abdul Rahman untuk menterapi dia. Oke. Pak Handi, saya belum tahu kasusnya seperti itu. Gak bisa. Kamu mengambil analogi, kamu menyentuh anakmu sama dengan Yesus menyentuh Maria Magdalena. Kamu dan anakmu adalah anak kandung, sedangkan Yesus dan Maria Magdalena bukan anak kandung. Artinya analogimu itu sampah, nggak nyambung. Paham kau? Betul apa kata Bang Andi? Bang Andi? Saya iya katanya. Biar kita ya, perlu menanggapi orang gila. Kamu kena kau di sini, kena kau. Kalau kau ingin menyelamatkan Yesus dari penjamahan Maria Magdalena ke Yesus. Gitu loh, kamu ingin menyelamatkan itu, kau mengambil analogi bahwa sama dengan kau dengan anakmu, sedangkan Yesus sama Maria Magdalena nggak ada hubungan apa-apa. Gitu loh, kamu ingin ya, menyelamatkan Tuhanmu yang dijamah oleh perempuan. Akui saja bahwa Tuhanmu pernah dijamah oleh perempuan. Akui, udah selesai. Ya, diakuin, betul. Ya udah, itu fakta. Nah. Baik, terima kasih Kepala Bangsal. Kali ini saya mau sapa, kenapa ini Dokter Ali Syaraf terlambat datang, gaji saya potong setengah. Kepala Ambulan, kamu istirahat ya, cukup lama ya, gaji saya potong seperempat. Baik, ya, silakan ya. Pasien kita sudah ada lagi, ada Doni, ada Pak Jimmy, ada Bung Jeff. Jadi pasien kita yang Bung Jeff ini, dia terlihat seperti sehat ya, tapi sebenarnya penyakitnya sudah kronis. Silakan Abi ya. Abdurrahman dan Rashid. Mungkin Abi Abdurrahman dulu mungkin ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini. Ini potong di kuku rasa di daging ya Bung Jeff. Kenapa saya berani bilang potong di kuku rasa di daging? Ini sebuah tuduhan buat Nabi Yesus ya, bahwa apa yang sebenarnya dibersihkan daripada beliau, dimuliakan daripada beliau, tetapi justru dituduhkan oleh Bung Jeff. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Jeff tadi saya coba mengenali Bung Jeff ya, bahwa ini saya satu gandong mungkin. Tetapi begini, bahwa poin yang tadi Bung Jeff katakan tentang Bung Handi itu salah atau sakit gitu ya, sakit
dikarenakan karena berfantasi gitu ya. Ternyata Bung Jaf itu membawa kata bahwa Bung Jaf itu seorang psikolog. Nah, saya sempat menulis di bawah bahwa ternyata imagination dan fantasi itu tidak dapat digolongkan sebagai penyakit. Nah, di sini ada kegagalan yang sangat luar biasa dengan dua hal gitu loh. Terutama pokok poin pada Yesus tadi, di mana saya mendengar bahwa Bung Handi ini menyatakan dengan berhati-hati, dengan sangat baik, dengan rapi untuk membela Yesus gitu loh. Tetapi justru Bung Jack ini menjatuhkan Yesus dari posisi yang seharusnya mulia. Karena Bung Jeff kalau membaca dalam sekian banyak ayat-ayat daripada Bible bahwa Yesus, yang namanya Yesus di dunia, dia adalah nabi, dia adalah utusan, ya, dan dia adalah seorang anak manusia. Nah, disinilah coba Bung Jeff harusnya membuktikan menggunakan analogi yang kata Bung Jeff itu terstruktur dan terkonstruksi dengan baik. Nah, itu saya cuma mengulang itu dulu sebelum kita masuk di sesuatu yang lebih jauh. Oke, saya punya hak jawab ya, Bung Abi. Ini gantung kayaknya. Oke, okay, pasien Jeff, silakan dijawab pertanyaan dokter untuk mendiagnosa biar kita tahu obat apa yang cocok buat Anda, silakan. Terima kasih kepala rumah sakit. Jadi ini kenapa saya katakan tadi kepala ruangan ini dia ada bentuk kelainan seksual. Jadi hiperseks adalah bentuk kelainan seksual yang pengidapnya mengalami gairah, fantasi hingga dorongan seksual yang sulit dikendalikan. Jadi ketika dia baca ayat itu, dia menginterpretasikan dengan hal yang aneh. Jadi dia berpikir bahwa ketika perempuan itu menjamah Yesus berarti ada hubungan yang lain. Padahal tadi saya sudah jelaskan bahwa hubungan yang dibangun oleh Yesus sebagai pencipta dan kepada umatnya seperti hubungan saya dan anak saya. Itu saya perlu luruskan. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa Yesus itu pribadi yang mulia? Jangan dikatakan bahwa saya menjatuhkan Yesus. Tidak, Yesus itu pribadi yang mulia. Dia bersentuhan dengan perempuan pun, dia tidak punya imajinasi liar seperti yang tadi Pak Hadi katakan. Itu, dia Tuhan. Jadi dia melihat manusia yang mengaku dosanya, yang mau memberikan sesuatu yang mahal. Jadi minyak yang dibalur di kepala dan di kaki Yesus itu harganya sangat mahal. Artinya apa? Dia memuliakan Yesus jauh di atas segala yang dia hargai. Dia memberikan yang terbaik buat Yesus. Jadi itu yang saya garis bawahi. Gitu ya, okay. Buset ya. Pak Abi, gandong. Silakan. Bapak psikologi apa ya? Ya, ini saya belajar lah. Saya tahu ini dokter dokter Rasid. Ini mungkin masih bisa kasih kita obat generik lah. Iya, saya kebetulan. Dokter Sidik, Anda terlambat ya, makanya terlalu lama. Saya potong gaji sepertiga. Silakan lanjut dulu, Dokter Abdurrahman ya. Iya. Katanya beliau psikologi, mau saya tes dulu ilmu psikologi sedikit. Oke, boleh. Rashid sebagai kepala ambulan tadi yang kabur membawa ambulan dengan dua mayat sekaligus. Gini, kalau boleh saya lanjut dulu, kita coba mendeteksi di mana ambulan, biarkan Abi dulu ya. Di mana kita bisa mengetahui yang namanya penyakit? Karena saya ini gandong di dua sisi dengan beliau ini. Satu sisi Bung Jeff, kita punya bukti juga karena beliau mengatakan beliau adalah Bung Jeff harus saya menyepakati apa yang disampaikan Bang Andi dulu. Baru kemudian kita bisa masuk ke pokok yang kedua yang saya masuk kepada Yesus. Lanjut Bung Andi bahwa yang pertama. Pertanyaan saya di mana pokok pada manusia yang tidak memiliki imajinasi dan fantasi, tapi di mana, kapan seseorang kemudian dinyatakan melakukan fantasi yang liar atau berlebihan? Apakah boleh atau tidak seseorang memiliki fantasi yang liar? Tinggal arahnya kemana? Nah, yang kedua, padanannya dengan kejadian Yesus yang saya tangkap, gitu ya, bahwa di zaman itu. Yesus, kalau Anda enggak percaya, enggak harus percaya. Apa agama atau Anda percaya, keyakinan Tuhan Anda menikah Yesus pada saat itu. Harus Anda malam ini perasa. Dan bagaimana bahwa rabi itu enggak perlu menikah bagi seorang Yesus yang diletakkan dengan tahu, apa yang mereka yakin. Banyak orang-orang Kristen baru kemudian Bung Jeff katakan bahwa dia menganggap dia atau memperlakukan tapi sarapan ilmu di sana, perempuan tersebut sebagai seperti anaknya itu. Nah, itu poinnya harus Bung Jeff konstruksikan dari posisi Yesus mana masuk kategori Yahudi apa bisa-bisanya
yang bukan saya sendiri nggak tahu dia lakukan karena di dalam Bible nggak diterangkan. Padahal dia saya yang saudaranya saya ini sepupunya Yahudi. Mestinya dong Anda dong yang menuangkan dia. Jadi karena saya ini sepupunya Yahudi, saya yakin itu satu kesalahan yang fatal. Anda harus tahu Yesus sampai Bung Jeff bahwa Yahudi ini tidak masuk kategori harus lagi saya sepakat menjadi rabi. Saya ulang di sini, tapi yang tadi saya katakan adalah syarat menjadi rabi adalah bentuk kelainan seksual yang pengidapnya mengalami gejala apapun yang penting dia yang dorongan seksual yang sulit dikendalikan. Jadi kalau kita punya dorongan seksual yang baik-baik saja, maka itu tidak akan disebut sebagai seks. Tetapi kalau dorongan seksualnya itu berlebihan sehingga untak kita bapak, itu jawaban saya. Hewan-hewan kita tidak punya ilmu. Bahkan manusia yang ada di sekitar. Oke, saya ini sebenarnya rasa lucu dengan perdebatan seperti ini. Karena Anda katakan bahwa ini harusnya mengarah ke perdebatan ilmiah. Sementara referensi Anda adalah katanya. Itu lucu sekali, Pak. Anda kalau bersaksi di depan pengadilan, Anda sudah dinyatakan sebagai terdakwa kedua. Jadi Anda tidak punya fakta yang bisa membuktikan bahwa Yesus masuk dalam golongan Yahudi yang mana. Sayang sekali dialog kita harus sampai pada batas kedangkalan berpikiran dirimu sendiri. Mohon kasih saya referensi dalilnya mana yang mengatakan bahwa yang mau sampai kalau sebagai rabi pasti apa yang diperoleh, silakan lebih dulu. Silakan. Oke. Kalau begitu saya kembali ke benar tadi. Ketika perempuan ini datang kepada saya penghargaan kepada juga dia menyentuhnya membasuh sebutkan satu nama Anda kutip saja itu adalah wujud penghormatan. Rabbis Yudaisme mengatakan bahwa saat menjadi rabi tidak perlu menikah. Bisa ditembak ini arahnya kemana? Bagus. Diam dulu. Tunjukkan kepada saya. Siapa sebutkan saya coba langsung ke kesimpulan yang saya dapati. Mengatakan Yesus izin dokter izin tidak perlu menikah. Bu dokter ini kalau nanti kalau akan sebut setelah lo menjawab habis ini langsung habis ini. Saya mau perjalanan ke rumah nih pulang. Kalau dia bisa jelaskan sampai detailnya ya. Tapi nanti saya akan tunjukkan karena saya akan tunjukkan bahwasanya Yesus itu menikah ya. Ini masih ada datanya. Ya, oke. Ini ada dua saja, Pak Sidik. Dua ini saja. Terus kemudian langsung kita masuk ke pokok yang lebih curam. Oke, oke. Curam. Silakan dokter. Silakan jawab. Oke, gini. Oke. Katanya ya. Itu yang jadi dalilnya. Silakan jawab. Kita mengatakan bahwa dia adalah jawab dulu bagus. Maka Yesus datang itu. Oke, saya cari satu jam kemudian saya akan tunjukkan. Satu jam. Maka ketika tidak berubah dan berada di tengah-tengah bangsa Yahudi. Oke, saya tunggu Anda 5 menit. Anda diam dulu. Selama saya tunggu Anda 5 menit, Anda sampaikan dalil yang tadi. Jangan pakai banyak-banyak. Saya tunggu. Sebagai contoh kepada Anda yang berdebat seperti ini. Anda diam dulu. Anda diam. Yaitu bangsa-bangsa Israel yang tersesat, ya domba-domba Israel yang tersesat. Maka dia akan memberikan contoh. Nah, pertanyaan bisa kalau sahabat Bung Jeff mengatakan bahwa Bung Handi itu melakukan apa ya? Sekarang ini yang liar, jam 12 kurang 10 menit, artinya nanti Anda ngomong yang adalah hypersex, tetapi kemudian tidak bergantung pada ayat mana kira-kira yang bisa membuktikan tuduhan bahwa ada perilaku hiperseks di bagian mana itu perlu menikah ya, itu harusnya disampaikan. Makanya saya tidak pernah sudah dua kali tiga kali bernarasi saya tidak pernah menyinggung apa yang Bung ulang-ulang tentang hiperseks apa segala macam karena saya belum kosong dari kosong ya. Nah yang kedua yang kedua 17 yang kedua bahwa ternyata Bung Jeff dalam ilmu psikologi kan yang namanya imajinasi itu dihasilkan dari dendrit manusia kan yang, mana yang berada di belahan neokortek kanan bagian atas. Ya. Sayangnya itu tidak bisa dibenarkan, bisa dilihat di pesita Aramaik yang harusnya membuktikan Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Oleh itu ada penjelasannya di sana apa dan juga ada di dalam banyak penjelasan rabi apa syarat-syarat rabi pada kaki di antaranya ada di itu hampir rata-rata penjelasan rabi ada di sana pada wilayah keyahudian bukan itu wilayah keyahudian singkat adalah sebagai bentuk kita rasa apa
melakukan apa? Harusnya Bung Handi yang di, kalau mau rekonstruk ya, Bung supaya teranalogikan dengan baik. Harusnya Bung Handi sampaikan. Menurut Yahudi, Rabi ini di dalam bahasa Yunani itu apa? Just kaos apa? Tetapi ketika yang artinya Bung juga membantah dengan menggunakan narasi kekristenan, dan Yesus Kristus adalah sebenarnya bukan kalah daripada diskusi tadi, tetapi lompat dari atas bunyi. Bagaimana mau jadi imam? Kalau nggak menikah. Oke. Cuma ada dua jawabannya. Saya ingin kita panggil ada kembali. Kita tunggu juga sama menyampaikan perilaku tindakan yang dilakukan terhadap yang terjadi pada saat itu. Kalau menurut tafsiran orang Yahudi itu apa gitu? Nah itu penting gitu. Baru kemudian kita dua menjadi pendengar. Silakan. Rata yang ada di situ rabi. Persyaratan menjadi rabi harus menikah atau tidak menikah. Yang bukan menikah, yang bukan istrinya, yang bukan anak kandung, yang bukan anak kandung bisa jawab atau tidak. Kalau tidak, anda, oh maaf, ilmu saya belum nyampe, selesai. Mencium kaki dan menjamah sisi itu rabi bukan. Iya, tapi menjama. Sesuai bahasa guru atau imam. Arti menjama adalah menyentuh dengan jari. Kalau banyak rabi sebutkan nama-nama rabi yang banyak. Contoh. Siapa aja? Menjama. Kepala RS tidur nih, kepala RS. Biarin. Rabi katanya banyak. Bukan nama-namanya yang banyak itu siapa? Perempuan yang namanya Maria Magdalena ini menjama Yesus. Siapa aja nama rabi itu kalau banyak siapa? Tadi udah diakui semua orang di sini. Enggak usah disebutin dia itu lagi ngomong sama. Satu jam dia lagi kata ya, Yesus itu sebagai laki-laki yang pernah hidup di muka bumi. Yesus itu tidak normal. Tidak terima. Kedua, Anda tahu nggak? Dia sudah tadi juga menjawab bahwa Yesus itu melanggar tradisi Yudaisme. Apakah rabi itu belum menikah? Jadi di sini jangan menikah atau tidak itu aja dulu. Bukan lagi lompat dari gunung. Di sini yang lompat dari sucat karena bisa turun ke bawah tinggal gelepak-gelepak belum menikah bang karena dia mengambil analogi yang tidak level itu yang masih antara kena anak nangis dengan tidak ada hubungan apa-apa lagi ini ngiris moris malam salah satu jalan untuk mengeluarkan Yesua Amesia ini menikah, sebagaimana diterangkan dalam Lukas gitu. Supaya dia tidak melanggar tradisi Yudaisme ya, supaya dia tidak berdosa salah satu jalan keluarnya mari kita nikahkan Yesus yaitu Hasidut, Ortodoks, Konservatif, Reformasi, Rekonstruksi. Ini saat ini masih ada. Oke, sedikit ya. Iya, sedikit tadi. Masuk pelajaran baru nanti kita lanjut. Sebentar Pak, saya jelasin Pak Jeff ini. Sudah sedikit ya Pak Jeff ya. Bapak ini menjelaskan tentang Yesus ini dengan cara psikoanalisis. Bapak memakai cara psikoanalisis dengan cara menjelaskan Yesus itu ada di bidang pertanyaan ini. Bapak paham tidak? Aturan kasur atau apa kosa itu ya? Berarti Bapak sekarang mengerti tentang psikologi. Bapak paham tidak dengan PIO, PP, PN, PM, dan PK? 8 hari di sunat. Oh, Bapak baru belajar. Ya udah lanjut, silakan. Karena Bapak tadi saya dengar Bapak orang psikologi. Seperti ini, Pak. Seperti ini, maku. Masuk semua kategori itu. Kami udah jelas ya. Kami ini muslim. Mengembalikan Yesus sebagaimana Yesus. Kata yang tadi. Yesus Amesia itu adalah di zaman dia setelah dia 30 tahun dia ilmunya tidak terkalahkan karena dia adalah utusan Tuhan yang diberi firman masuk ke dalam dirinya. Cuma Yesus Amesia satu-satunya manusia di muka bumi waktu Yesus biar setelah umur 30 tahun dia diberi firman. Cuman dia jadi saja yang percaya Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Israel dari kegelapan. Seperti itu. Pantas dia disebut rabi. Apa arti kata menjamah? Bisa dijawab? Menguasai Taurat. Bukan ke BBI Pak, apa arti kata tapi menjama? Tapi yang persoalan di meraba, meraba. Entar saya selesaikan. Meraba. Menghilangkan kerabian ini dikatakan karena menyentuh dengan jari. Tidak menikah. Meraba. Artinya gugur lah kerabian Yesus. Apakah yang mana dari nabi itu adalah orang yang cerdas? Perempuan ini imam meraba menyentuh memegang dengan tangan kepada Yesus. Dipercaya karena ini mau orang. Mari bang apakah ajak Bung Jeff
ajak Dinda untuk menyentuh pemahaman Lukas tentang kejadian tersebut. Itu harus menjadi kecerdasan Yesus. Apa pemahaman Lukas yang menulis jadi itu di sini dalam hal yang tersebut, gitu loh. Karena Lukas pun menganggap dirinya apa? Sini, karena dia menulis, muslim, karena di sana bukti bahwa kemudian Bung Jeff harus membuktikan bahwa kalau Bung Jeff jadi itu sahasi dengan Lukas, maka dijelaskan di sini. Siapa? Bung Handi juga akan menyatakan bahwa tadi sudah menyatakan bahwa itulah solusi Lukas, iya, gitu ya. Dan ada, itu menurut pemahaman Lukas itu yang ditulis yang sama dengan Azum ya. Kalau Bung Jan bisa menyinggung sendiri tentang Lukas itu menuju hikmah ya, dan kecerdasan Bung Yesus. Bung Handi yang membawa apa, ayatnya? Berarti ayat silakan Bung Handi sampaikan. Lukas bagaimana enggak cerdas? Lukas segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Baca ayatnya. Artinya Yohanes 13 dibaca. Kamu sudah dibaca tadi. Kemana aja? Yesus itu menerima firman dari Tuhan. Di sini bukan membaca. Kalau Anda sudah pernah membaca, kalau Anda hiper, berarti di otak Anda sudah ada data itu. Di Musa sudah enggak ada. Di sini bukan sekolah mingguan membaca Bible. Langsung di sini bukan sekolah mingguan. Oke, berulang-ulang sudah dijelaskan dari firman ini. Makanya diam dulu ini kawan. Sambil saya mencari Bang Hadi, sambil saya lagi mencari. Jadi jadi Yesus itu cerdas, jadi Yesus cerdas ya. Cerdas. Anda sudah tahu. Jadi tidak perlu buta huruf untuk menerima wahyu ya. Di sini disampaikan nih. Dan gitu ya. Nih, di ayat Az-Zukhruf ayat 63 nanti coba Bang Handi sama Bang cocokkan. Saya percaya bahwa di Bible ada. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti Az-Zukhruf ayat 63. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan di ayat 64-nya adalah sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah ini ada nih, sembahlah dia yang sembilan domba yang sehat satu persen, dia kan mencari yang tersesat. Itu perkataan Yesus. Ini kecerdasan Yesus itu ada di sini. Dia bukan seperti orang yang punya keinginan yang ada. Coba dijawab saja. Apakah Yesus berdosa atau tidak? Kata firman Tuhan di ayat selanjutnya. Tinggal dijawab saja. Apakah itu Yesus berdosa atau tidak? Masih ada. Tapi saya nggak tahu. Tanya pendirinya dong. Menurut Anda, apakah Yesus melanggar tradisi Yahudi? Menurut saya siapa Isa yang masih di gereja tersebut? Nanti saya apakah coba cari ya, karena saya tidak tahu. Berapa jam? Berapa jam? Dosa. Wah itu bisa berminggu-minggu karena saya tidak bergereja di situ. Oke. Sudah alih profesi jadi satpam di rumah sakit. Dulu? Di mana saya kenaikan Yesus Kristus? Ini tidak aneh, Pak. Iya yakin. Mau saya fotoin? Coba kita kena. Bung Jeff dan Bang Handi, aduh, coba kita lihat ini. Kalau mengurangi dalam KBBI yang kita lihat, menjama, Bang, menjama.
Oh, harus dilawan. Bukan mengurapi ya. Bukan ternyata Bang Abi, Bang Abi, Bang Abi. Ternyata tadi saya dua chatan sama Bang Anu Reski. Mengurapi dalam verbanya itu salah melumasi badan dengan kurang di farisi dan sebagainya, bang, kata Mo Reski. Dan dia memang dan beliau adalah rabinik gitu kan, memberi kurapan rabinik. 4 mengolesi. Jadi 5, memang dalam perjanjian Bible di PB itu ada ini 4 ada Saduki, ada Zelot, ada Farisi. Pertanyaan ini saya coba tunjukkan kepada Bung Jaya. Ada satu lagi ada namanya rumah tanah, bang. Tahu bahwa rumah rakyat kalau nggak salah terus orang yang paling dihormati. Nah jadi itu bang yang harus paling dihormati menambahkan dan jadi sekolahnya adalah salah sebelum menikah. Kalau Farisi ya, Farisi ya. Biar dijelaskan berulang-ulang sama Pak Andi ini, Andi Pak Andi dia perempuan sebelum menikah. Tuhan nyatanya siapa kira-kira di muka bumi? Dan saya juga dapatkan beberapa literatur itu, Bang Abi. Kalau setelah dia menikah. Jadi Pak Dipang, Pak Dipang. Jadi ini tadi ini mencari data. Dia mau nyari data. Salah satu perempuan yang mengatakan. Ya, perempuan sebelum dia menikah. Sarah menjadi rabi itu nggak perlu menikah. Orang yang paling harus dijawab. Kalau satu jam kayaknya gereja Kristen Islam siapa di batu meja itu? Orang tuanya. Saya kasih waktu setelah anda, dia menikah 1 tahun deh. Lu cari orang mengatakan suaminya syarat menjadi rabi di zaman Yesus itu tidak perlu. Maka dalam saya di Papua, Bung. Bung, saya di Papua. Kerja, ya, saya orang Papua. Saya orang Papua. Saya kasih waktu lu 1 tahun cukup rapi. Itu di bagian nomor 2 begitu loh. Pertama kan tadi sudah tapi banjir ini di Jakarta jangan kurap atau borang saya sempat tapi dua mendikuduskan di Jakarta sebagai manusia yang paling dihormati seram di mana seram di mana saya orang seram penting juga saya gorong kakek saya gorong jadi kata rajanya itu bisa nanti kita masih family dia dengan prosesi jadi mengurapi itu adalah sebuah prosesinya sedangkan tujuannya adalah mengkuduskannya sebagai yang paling dia hormati, yang paling dia sembah, kalau bisa kita bilang begitu ya, paling dia sujudkan, yang paling dia dekatkan yaitu sebagai Tuhannya yang nyata di muka bumi ini. Kabir. Saya yakin di situ poin yang mungkin pamungkas dulu ya untuk sampai sejauh ini supaya Bang Rashid bisa masuk menemani Bang Andi. Sebelum dulu Abi. Silakan Bang Andi. Abi kan ngerti ya Udi ya. Saya yang lain diam dulu ya. Ini omongan orang dewasa. Di kalau Yudaisme itu syarat menjadi rabi itu apakah zaman dulu ya kalau sekarang sudah diperbolehkan tidak menikah. Di zaman sekarang boleh lah ya diberi dispensasi yang penting dia cerdas. Di zaman dulu itu Abi syarat menjadi rabi itu harus menikah atau tidak? Harus dipukul pakai pelepah kurma kalau enggak. Oke. Apakah Yesus itu adalah rabi? Oke. Datanya adalah kamu memanggil aku guru dan rabi Yohanes 13:13 terjemahan lama. Ya. Oke. Kenapa Yesus dikatakan rabi tapi dia enggak menikah, Abi? Masuk akal atau tidak, Abi? Tidak. Silakan ditanyakan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Karena mengatakan menjelaskan dengan cara psikologi sedangkan dia sendiri selalu menjelaskan dengan psikoanalisis bagaimana bisa nyambung pak sedangkan behavioral dan humanitik itu ada ya. Jadi udah jangan... ditanyakan aja itu kenapa bisa Yesus dikatakan rabi tapi dia nggak menikah. Ditanyakan kepada orang-orang yang tidak punya ilmu pasti muter. Pasti dia muter. Benar bang muter pasti muter. Jangan bicara psikologi pak, harus kenalan dulu sama saya kalau ngomong psikolog. Oh sorry, silakan. Suara saya hilang tadi. biar dia saling kenal ya Abi ya. Nah, ini masalah rabi ini. Oh sebentar, yang rabi siapa ini? pak siapa yang rabi ya? Yesus itu rabi pak. Oke. Bukan maksudnya yang di antara kita nih yang latar belakang agama Yahudi ada? Gak ada. Bukan. Saya sepupunya Yesus. Bang. Saya sepupunya. Oh oke. Saya sepupunya Yesus orang itu, Yahudi. Begini, bang. Yesus itu rabi. Dari keturunan Ismail ya. Dengarin bang. Bang, Yesus itu rabi. Persyaratan rabi, tradisi Yudaisme waktu itu harus menikah.
Okay. Pertanyaannya, kenapa Yesus dikatakan rabi, tapi menurut Anda Yesus tidak menikah? Silakan tidak dijawab kalau nggak ngerti. Monggo. Tapi harus menikah ya. Tadi ngomong begitu. Saya mau belajar teologi. Jadi saya perlu dalilnya. Silakan tunjukkan dalil. Sebagai rabi. Silakan tunjukkan dalilnya. Pak, tradisi Yunanis, kata rabi berarti guru. Dalam bahasa Ibrani pada zaman Talmud, gelar ini diperuntukkan bagi orang Open cup, tunjukkan bukunya. Sebentar. Saya nggak bisa open ini. Open apa, Pak? Open cup katanya, ini bukan open motor. Open cam. Saya nggak bisa open cup. Aduh. Jadi Anda nggak percaya tradisi Yudaisme syarat menjadi rabi menikah. Anda nggak percaya? Ya, tunjukkan dalilnya. Sebab saya dalam tradisi Yudaisme itu ada banyak aliran. Ada Farisi, Saduki, Soloid. Anda mau pilih yang mana? Ya, Yesus masuk dalam kategori mana? Saya nggak tahu, karena di Alkitab tidak ditulis bahwa Yesus masuk dalam Farisi atau Saduki. Ya, Yesus itu ya Yahudi, Bang. Iya, Yahudi ada banyak aliran, Pak. Seperti Islam, ada Syiah, ada Sunni. Iya, kalau Yesus itu sama dia, Anda mau pilih yang mana gitu? Yesus itu Yahudi, Bang. Yesus itu Yahudi. Bang Arham. Tunjukkan dalilnya supaya kita bisa beda. Anda melihat dari perspektif mana? Ya, Pak. Buka saja sarapan pagi apa? Biblika. Sarapan pagi sih, Pak. Iya, biar ada adanya di sarapan juga. Bapak referensinya sarapan pagi. Enggak ngerti sarapan pagi Berita Wahyu itu, bedak. Berita Wahyu Kristen itu. Iya, Berita Wahyu itu Kristen tuh, Bung. Enggak, saya ini orang akademis. Jadi kita berbicara berdasar, mungkin ada jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa sekarang Yesus akademis, itu Farisi atau Saduki. Akademis lagi dia. Akademis lagi tadi psikolog. Psikolog itu termasuk akademis. Akademis. Sekolah di mana? Sekarang saya tanya, Bapak tadi menjelaskan tentang psikologi. Nah, Bapak tadi menjelaskan tentang ketuhanan Yesus dengan cara apa, Pak? Jangan pindah topik. Kita tetap di topik. Tunjukkan kepada saya. Sudah ada di pojok ring. Tunjukkan kepada saya dalil yang mengatakan bahwa Yesus rabi harus menikah. Saya jelaskan kepada Anda supaya Anda sedikit cerdas. Bahwa di dalam tradisi Yahudi itu ada Farisi, Saduki, Soloid. Anda yang mana? Yesus yang mana? Tunjukkan sekarang kita setuju dulu. Yesus kita masukkan sebagai kategori Yahudi apa? Pak, tunjukin dalilnya. Jangan kemana-mana. Ya ini sepakat dulu kita. Anda memasukkan Yesus itu sebagai Yahudi apa? Kenapa tanya saya? Bapak yang bernarasi kok Bapak tidak kenal Tuhanmu? Anda bernarasi tapi tidak punya bukti. Gimana sih? Bung Jeff, kita punya bukti. Ya, okay. Tunjukkan buktinya. Oke. Bung Jeff harus menyepakati apa yang disampaikan Bang Handi dulu, baru kemudian kita menuju bukti. Oke, saya sepakat. Dia Yahudi. Tunjukkan dia Yahudi aliran apa? Silakan. Oke, saya jawab. Madam Bang Handi, saya tunggu nih. Ini nggak bisa lama-lama ini. Santai aja. Secara Yahudi, baik Rabbi Tobias Singer, kami pernah diskusi. Beliau adalah praktisi Yudaisme yang paling terkenal di dunia maya dan di dunia nyata. Beliau berpendapat bahwa syarat menjadi Rabbi itu adalah harus menikah di zaman itu. Itu ya. Kalau Anda nggak percaya, nggak apa-apa. Memang Anda memang nggak harus percaya. Karena kalau Anda percaya, berarti Tuhan Anda menikah. Jadi memang harus Anda malam ini peras otak bahwa Rabi itu nggak perlu menikah. Gitu. Satu. Kedua, kita tahu Ibu Rita Wahyu banyak orang-orang Kristen pakai itu. Dia seorang akademis. Sarapan pagi, bukan berarti dia pagi-pagi sarapan nggak.
Tapi sarafan ilmu di sana, Rita Wahyu mengatakan bahwa syarat menjadi rabi itu menikah. Oke. Kalau Anda bertanya, Yesus itu masuk kategori Yahudi apa? Ya. Saya sendiri enggak tahu. Karena di dalam Bible enggak diterangkan dia masuk sebagai Yahudi apa. Mestinya lo Anda dong yang menuangkan dia, mestinya Anda. Nanti Anda di sini Anda harus ngeles bahwa Yahudi ini tidak masuk kategori harus rabi, harus menikah dulu menjadi rabi gitu loh. Jadi sekali lagi saya ulang di sini bahwa syarat menjadi rabi di zaman itu, mau dia Yahudi apapun, yang penting dia Yahudi taat. Sedangkan Yesus adalah Yahudi taat kepada ajaran Yudaisme waktu itu, dia harus menikah sebelum ditasbihkan menjadi rabi. Itu jawaban saya. Semoga Anda tidak punya ilmu menjawabnya. Oke, saya ini sebenarnya rasa lucu dengan perdebatan seperti ini, karena Anda katakan bahwa ini harusnya mengarah ke perdebatan ilmiah, sementara referensi Anda adalah katanya. Itu lucu sekali, Pak. Anda kalau bersaksi di depan pengadilan, Anda sudah dinyatakan sebagai terdakwa kedua, gitu. Jadi Anda tidak punya fakta yang bisa membuktikan bahwa Yesus masuk dalam golongan Yahudi yang mana. Sayang sekali dialog kita harus sampai pada batas kedangkalan berpikir Anda. Mohon kasih saya referensi. Dalilnya mana yang mengatakan bahwa kalau sebagai rabi maka dia harus menikah? Silakan. Oke, baik. Okay. Kalau begitu saya kembali ke benar tadi. Okay. Tunjukkan kepada saya data juga dari Anda. Siapa, sebutkan satu nama, Anda kutip saja nama siapa praktisi Yudaisme mengatakan bahwa syarat menjadi rabi tidak perlu menikah. Saya ulang ya. Bisa ditebak ini arahnya ya. Kemana? Bagus. Diam dulu. Tunjukkan kepada saya siapa, sebutkan saya nama praktisi Yudaisme mengatakan bahwa syarat menjadi rabi tidak perlu menikah. Silakan sebut nama satu. Silakan. Oke. Oke. Saya akan sebut setelah Anda menjawab pertanyaan saya tadi. Enggak bisa sebut. Saya sudah jelas kan, saya bertanya. Saya menyebut nama satu, Rabi Tobias Singer mengatakan bersama dengan Ibu Rita Wahyu, mereka semua akademis mengatakan bahwa syarat menjadi rabi itu harus menikah. Itu saya sebut dua nama. Sekarang sebutkan satu nama praktisi Yudaisme mengatakan bahwa syarat menjadi rabi tidak perlu menikah. Silakan jawab. Oke, katanya-katanya ya. Itu ya. Yang menjadi dalilnya. Ya, silakan jawab. jawab dulu bagus tuh. Oke, saya cari 1 jam kemudian saya akan tunjukkan. Satu jam? Oke, okay, saya tunggu 1 jam. Anda diam dulu selama 1 jam. Oke, okay, saya tunggu Anda 5 menit. Anda diam dulu selama 1 jam. Saya tunggu Anda 5 menit. Anda sampaikan dalil yang tadi. Jangan pakai katanya-katanya. Satu jam saya tunggu. Anda diam. Debat seperti ini. Anda diam dulu. Mana Pak? Anda diam. Sekarang ke arah Pak. Anda diam. Anda waras Pak. 1 jam. Anda sehat Pak? Gejalanya apa Pak? Boleh sampaikan ke saya supaya saya bisa diagnosis. Anda diam dulu Bro. Silakan Pak Handi. Anda diam dulu. Katanya menunggu 1 jam. Ya. Ada 1 jam. Katanya banjir. Sekarang ini jam 12 kurang 10 menit. Artinya nanti Anda ngomong jam 1 kurang 10 menit ya. Anda diam dulu. 1 jam Anda menunggu. Pak Aram mau menjawab Pak Aram? Yesus itu rabi Bang. Apakah rabi itu perlu menikah atau tidak dulu? Silakan Pak Arham. Rabi yang mana dulu? Yesus itu rabi Pak. Iya tapi rabi yang mana dulu? Yesus itu rabi apa bukan Pak Arham? Rabi kan Yesus rabi, Markus 10:17. Pak Arham, Yesus rabi atau bukan? Ya, rabi yang mana dulu Pak? Rabi kan banyak. Ada rabi. Yesus itu rabi, guru. Guru. Iya, tapi kan rabi yang mana dulu? Rabi untuk Yesus. Tentang rabi bisa dilihat di Pesita Aramaik. Udah berat ini pembahasannya. Untuk Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Soalnya itu ada guru, penjelasannya di sana dan juga ada di dalam banyak penjelasan rabi, apa syarat-syarat rabi, di antaranya ada di semua hampir rata-rata penjelasan rabi ada di sana. Bagaimana Bung Jeff? Itu jawaban saya persingkat buat Bung. Bung Arham, guru Anda 1 jam menunggu loh. Anda masih jangan memalukan di sini.
Rabi ini di dalam bahasa Yunani itu apa? Daskalos apa? Yang artinya guru juga. Imam. Ya. Dan Yesus Kristus adalah Rabi. Pengertian Rabi kan imam. Iya, bagaimana mau jadi imam? Kalau nggak menikah. Cuma ada dua jawabannya. Orang mau jadi imam. Cuma ada dua jawabannya, mau ngarang atau kabur, udah itu aja. Atau satu jam kita tunggu juga sama si juga. Bung Jet, satu jam kita tunggu. Gimana? Kan sudah diulang-ulang, Pak. Rabi yang mana? Ya, Rabi yang mana? Orang yang tidak menikah. Yesus itu Rabi apa itu bukan? Rabi. Ya, Yesus itu Rabi. Yesus itu Rabi. Betul. Oke. Persyaratan menjadi Rabi harus menikah atau tidak menikah? Menikah. Tadi ditanyakan lagi, Pak. Kalau enggak jawab. Pak Aram bisa jawab atau tidak? Kalau tidak, Anda oh maaf, ilmu saya belum nyampe, selesai. Bisa googling cepat-cepat sebenarnya. Loh, saya tidak mengerti. Rabi yang mana? Yesus itu Rabi bukan? Iya, tapi maksudnya yang mana, Pak? Ya, guru atau imam? Rabi banyak. Siapa? Apa coba kalau banyak Rabi, sebutkan nama-nama Rabi yang banyak. Siapa aja? Kepala RS tidur nih, kepala RS. Biarin. Rabi katanya banyak. Bukan nama-namanya yang banyak itu siapa? Kan sudah dijelaskan tadi, Pak, sama Bang Jet. Siapa aja nama Rabi itu kalau banyak siapa? Sudah dijelaskan tadi, Bang. Enggak usah disebut, Bang Jet itu lagi menunggu satu jam, dia lagi ke toilet nunggu. Dia cari data. Jelaskan juga sama Bapak, Bapak tidak mengerti enggak? Tidak terima. Anda tahu nggak sih? Kalau nggak tahu, Pak Ram, terus terang aja. Kita selesai di sini. Apakah Rabi itu perlu menikah? Syaratnya menikah atau tidak? Itu aja dulu. Satu. Lima. Sudah dijawab. Empat. Perlu menikah, Bang. Rabi yang mana? Pak Ram ini nangis apa? Terima kasih. Kenap? Nangis. Lagi ini ngirit mores bawang kena air mata kok. Di antaranya bukan cuma menikah loh, tapi ini baru sebut satu gitu loh. Biar harus sekolah. Ya, pelajari tentang 5 denominasi utama dalam agama Yahudi, yaitu Hasidut, Ortodoks, Konservatif, Reformasi, ini saat ini masih ada ini. Masih. Terus masih. Ya. 2 terlibat dalam masa pembelajaran tentang Yahudi. Oke. Okay. Nih, ada di sini. Terus kemudian pelajari dasar-dasar agama Yahudi. Terus kemudian datangi sinagog. Ya kan? Kaget dia nih, kaget. Sabat. Kaget dia dengan pertanyaan ini. Patuhi aturan kasur atau apa koser itu ya? Koser, harus koser. Ya. Koser. Bersunat. Iya, Yesus lulus, Pak, bersunat dia, lulus dia. Sunat ya, ini ya Yesus ya. 8 hari disunat, Pak. Hari ke-8. Sunat, Bang, sunat. Ya, iya. Merayakan hari libur Yahudi. Ini yang sekarang ini ya. Begini ya, Bi. Begini ya, Bi. Sebenarnya Yesus itu masuk semua kategori itu ya. Iya, ya. Jadi kami ini Muslim mengembalikan Yesus sebagaimana Yesus. Yesus Amasya itu adalah di zaman dia, setelah dia 30 tahun, dia ilmunya tidak terkalahkan karena dia adalah utusan Tuhan yang diberi firman masuk ke dalam dirinya. Cuma Yesua Amasya, satu-satunya manusia di muka bumi waktu Yesus ada di muka bumi, setelah umur 30 tahun diberi firman. Cuma dia saja yang dipercaya Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Israel dari kegelapan. Pantas dia disebut Rabi. Kenapa? Dia cerdas, dia koser, menguasai Taurat. Tapi yang persoalan di sini adalah saudara kita Kristen itu menghilangkan kerabian Yesus karena mengatakan Yesus tidak menikah. Artinya gugurlah kerabian Yesus. Padahal Rabi itu adalah orang yang cerdas, imam, pemimpin keagamaan, guru, dipercaya. Tapi persoalannya di sini adalah saudara-saudara Kristen mengeliminasi semua ini dengan mengatakan Yesus Masih tidak menikah. Gugurlah kerabian Yesus, gugurlah kecerdasan Yesus, gugurlah kepercayaan orang-orang di situ.
Jadi di sini sebenarnya yang bermasalah adalah Pak Arham, Bung Jeff dan kawan-kawan di sini. Kami Muslim ini ingin mengembalikan Yesua Amasya sebagaimana mestinya. Jadi yang di sini yang tidak kompres dengkulnya siapa? Halo loh. Iya, ini gimana? Ada di Bible itu kata-kata yang sama dengan Az-Zuhruf 63:64 itu. Itu persis sekali itu menuju hikmah dan kecerdasan Yesus. Yesus itu paling cerdas loh di muka bumi. Bagaimana enggak cerdas? Segala firman yang telah ku terima, telah ku sampaikan kepada mereka. Artinya Yohanes 17:8 itu Yesus itu menerima firman dari Tuhan yang maha kuasa. Bagaimana enggak pinter? Langsung ilmunya dari Tuhan. Emang enggak ada waktu itu selain Nabi Musa? Nabi Musa udah enggak ada, Yesus gantiin. Yesus langsung diberi firman oleh Tuhan yang maha kuasa. Terus kemudian firman ini disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Bagaimana enggak dikatakan rabi? Sambil saya mencari kan? Bang Hadi, sambil saya lagi mencari. Ya udah, okay. Diam dulu, satu jam menunggu. Jadi, bisa lu diam. Okay. Bisa, cari jadi, dulu. Jadi Yesus itu cerdas. Sih, bisa lu diam dulu, cari dulu. Sebentar. Saya lagi cari dulu. Enggak bisa. Tema menarik nih. Jadi Yesus cerdas ya? Cerdas. Wah, jadi tidak perlu buta huruf untuk menerima wahyu ya. Oh, di sini disampaikan nih. Aduh. Nih, di sini ayat Az-Zuhruf ayat 63. Nanti coba Bang Handi sama kami Bang cocokkan. Saya percaya bahwa di Bible ada nih. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti, Az-Zuhruf ayat 63. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku." Begitu ya. Terus kemudian dilanjutkan di ayat 64-nya adalah, "Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu." Nah, ini ada nih. "Sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Itu perkataan Yesus. Ini kecerdasan Yesus tuh ada di sini. Gandong, sebentar saya tanya, itu Isa ada di Bible enggak? Ada di Gandong enggak? Saya tanya dulu, Gandong. Hah? Itu yang tadi dibacakan itu Yesus atau apa? Udah lu diam dulu, bisa jawab kan namanya Isa. Oh, beda. Yesus dengan Isa beda. Bang, berarti Abang berantem sama teman yang kemarin saya debat sama dia. Dia saya enggak tahu, saya enggak kenal dia. Saya enggak kenal dia. Dia bilang ke saya gini. Nih, dia bilang ke saya gini. Yesus nama aslinya adalah Iso. Tapi karena Yunani mereka panggil dia Yesus. Nah, saat aku bagaimana dong? Enggak apa-apa, dia ya enggak apa-apa, dia bedain Isa nama sama Yesus. Terus kenapa ada gereja Isa Almasih, Bro? Kalau beda. Ayo. Kenapa ada gereja Isa Almasih? Bingung dia jawabnya. Bingung dia. Ya? Kenapa? Bingung dia masuk bang. Gereja itu. Banyak, Bro, banyak. Bingung. Saya enggak nanya. Itu kamu itu ditanya apa jawab apa? Saya enggak nanya kamu pernah masuk enggak? Nah, kenapa ada gereja Isa Almasih? Bukan pertanyaannya kamu pernah masuk ke gereja itu. Makanya dengerin orang kalau ngomong. Anda besok harus periksa tensi darah. Gereja Isa Almasih. Kenapa ada? Mm-hmm. Tanya ke pendirinya, saya enggak tahu, saya ke gereja di situ. Jadi Anda enggak tahu kalau ada gereja Isa Almasih? Ada lah. Bukan enggak tahu, pasti ada, tapi saya enggak tahu, ada. Tanya pendirinya dong. Menurut Anda, siapa Isa Almasih di gereja itu? Menurut saya, siapa Isa Almasih di gereja tersebut? Nanti saya coba cari ya, nanti saya coba cari tanya. Lagi berapa jam? Wah, itu bisa berminggu-minggu karena saya enggak bergereja di situ. Oke. Okay. Nah. Kenapa ada kenaikan Isa Almasih di Almanak? Almanak tahun berapa dulu? Di almanak saya kenaikan Yesus Kristus. Yakin? Iya, yakin. Mau saya fotoin ya? Coba fotoin. Yakin. Enggak usah fotoin, nekat Google enggak ketemu. Nekat ya. Inilah kalau orang melawan harus. Harus dilawan terus. Ternyata Bang Abi. Iya. Ternyata tadi saya dua chatan sama Bang Anu More Reski. Yesus itu salah satu Yahudi Farisi, gitu Bang, kata More Reski.
dan dia memang, dan beliau adalah rabinik gitu kan, sudah rabinik. Jadi memang dalam perjanjian Bible di PB itu ada empat, ada Saduki, ada Zelot, ada Farisi gitu kan, ada satu lagi saya lupa, dan satu lagi ada namanya rumah tanah bang, rumah rakyat kalau nggak salah, atau disebut Helenis gitu bang. Helenis. Nah jadi itu bang, bang yang Abil menambahkan, dan kesimpulannya ya adalah salah satu. Kalau Farisi ya, iya betul. Biar dijelasin berulang-ulang sama Pak Andi ini, Andi Pak Andi dia terima. Pak Haram kamu diam dulu, kamu nggak punya ilmu. Dan saya juga dapatkan beberapa literatur itu bang Abi, betul. Ternyata keren betul. Itu. Jadi Pak Bipang, Pak Bipang. Jadi ini tadi ini Bung Jep ini mencari data. Dia mau nyari data salah satu nama yang mengatakan bahwa syarat menjadi rabi itu nggak perlu menikah. Saya kasih waktu satu jam. Kalau satu jam kayaknya ke gereja Kris, gereja Kristen Islam itu ada di batu meja itu. Saya kasih waktu Anda satu tahun deh. Lu cari orang mengatakan syarat menjadi rabi di zaman Yesus itu tidak perlu menikah. Gua kasih lewat. Saya di Papua, Bung. Bung, saya di Papua. Iya, saya juga orang Papua. Saya juga orang Papua. Saya kasih waktu lu satu tahun, satu jam. Saya juga orang di Papua begitu loh. Ya. Tapi Bang Jeff ini saya di Jakarta. Iya, saya orang Seram tapi di Papua juga. Saya di Jakarta, anak Seram. Seram mana, Bung? Nah. Seram Timur. Seram Timur. Seram. Saya orang Seram Timur juga, saya Gorong. Oh, kakek ya. Saya Gorong. Iya, saya rajanya itu. Wah, berarti kita masih family nih ya? Iya, makanya tadi saya bilang. Saya punya gambar saja tadi berubah-berubah sendiri kan, itu memang begitu jagoannya itu. Keren-keren gambarnya, ya. Ya. Gimana Bang Jep, masih udah ketemu datanya apa belum? Ketemu apanya tuh datanya? Entar saya cari deh. Saya cari dulu. Saya jauh dengan akses. Ya lu jangan cari dulu, makanya jangan ngomong dulu, lu cari dulu. Lu ngomong dulu, lu enggak ketemu datanya. Saya kasih waktu lu 1 tahun, 1 jam, 1 menit, 9 bulan. Ini semua gara-gara Pak Bipang ini bikin rusak suasana. Pak Bipang kalau dia masuk dengan filsafat. Waduh, terputus dari sononya ya. Terputus ya teman-teman dari sononya ya. Itulah Oten ya. Dia selalu apa ya? Mengingkari data yang ada gitu. Komanya Mbak Ripa lagi kehabisan. Kita cek lagi. Mudah-mudahan dia naik lagi gitu. Tapi sudah tidak bisa. Mbak Ripanya ketiduran. Gak apa-apa, kita sudahi dulu aja ya. Nanti akan saya kembali lagi kalau kira-kira ada yang memungkinkan. Ya, teman-teman ya. Terhubung juga, aduh. Sebentar, tutup ya sebentar ya. Terhubung juga udah jam berapa nih? Jam 12 lewat, nggak apa-apa ya. Sabar dulu, ini lagi macet nih komputernya nih. Terputus dia. Gitu, gitulah hotel ya teman-teman ya. Kalau ngomong tuh nggak pakai data gitu loh. Asal ngoceh aja. Ngomong apa gitu. Kita ngomong apa dia jawab apa. Sederhana loh tadi. Kamu tahu nggak ada gereja Isa Al-Masih? Jawabannya apa? Saya tidak pernah masuk gereja itu. Yang nanya itu siapa gitu coba. Lain ditanya, lain dia jawab.
psikologis lah, akademis lah. Giliran gua tanya apa arti menjamah, gitu ya. Al-Faruq, tolong jangan kasih gitu-gitu terus, itu nanti dianggap spam kalau copy paste ya. Jelas di sana itu Yesus Masih itu adalah rabi, syarat menjadi rabi harus menikah. Ya. Dia nanya lagi, Yesus itu dari Yahudi apa gitu ya? Yahudi yang taat. Pasti Yesus Masih itu Yahudi yang taat. Informasi terakhir Yahudi Farisi bukan Saduki dia kan gitu. Dia minta waktu 1 jam mencari data bahwa syarat menjadi rabi nggak perlu nikah. Dia butuh 1 jam, terputus tadi kan, teman-teman. Ya, okay lah. Semoga bermanfaat ya pada malam hari ini. Saya sendiri juga minta maaf ya kepada seluruh pendengar yang mendengarkan ini. Apabila ada kata hilaf ya mohon dimaafkan. Thank you brother Al-Faruq, enggak masalah. Candeso 234. Ya kalau kita berargumentasi itu memang harus sudah poin saja, enggak perlu panjang-panjang kan gitu. Supaya terarah gitu, jangan terlalu banyak topik. Ya udah dulu ya, udah waktu istirahat, saya minum obat ngantuk ya. Saya masih dalam keadaan belum pulih 100% batuk. Tadi ada saya merekam video di salah satu tempat tadi bersama Julius ya, nanti akan saya putarkan, asik teman-teman. Besok ya saya putar. Di situ ada wisata rohani Katolik gitu. Waduh, serem. Seru. Besok kita puter gitu. Tapi malam ini belum sempat. Oke, kita pisah dulu ya teman-teman. Terima kasih semua atensinya yang telah menonton JCC. Sekali lagi saya pamit. Selamat beristirahat. Sampai jumpa insya Allah besok. Iya, tunggu videonya insya Allah ada. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.